Mantap. Selamat, Selamat malam lagi. <laughs> mantap, mantap. Nah, Suara oke okay. Kalau di saya suaranya Pastor Harry cukup jelas. Oke. Okay. Enggak echo ya. Eh, uh, enggak Pastor Harry. Cukup. Oke. Okay. Semoga di teman-teman yang lain juga cinta cinta Indonesia. Wah. <laughs> <laughs> itu kau sama Peser Heri itu uh, Serangga, Dokter Share. Dokter Share. Oh, oh iya Peser Heri kemarin ada berita ya kalau yeah. kapal dari Dokter Share uh, karam ya Peser Heri ya? Terbakar. Terbakar. Uh, iya terbakar dia punya engine short circuit, jadi hmm. Mereka tidak coba padamkan, nggak bisa padamkan. Mereka kemudian pakai skoci, ada yang pakai pelampung, menceburkan diri ke laut dan ditorong oleh sebuah kapal besar lainnya, dibawa mereka ke Surabaya. Ya, kalau okay. mereka tunggu di dalam kapal itu kan karam, sesudah itu tenggelam. Hmm. Ya, rugi miliar rupiah lah ya karena banyak sekali peralatan kedokteran di sana uh, yang mesti diganti ruang operasinya, peralatan operasi, perasaan ronsen, laboratorium, semuanya kena di dalam itu. Wow, wow. Ya, saya dua hari yang lalu, tanggal 16, waktu Koko WhatsApp saya itu kaget ya. Uh, hmm. ya, air mata berurai lah, nggak mungkin kak yang gitu, -gitu sih. Itu, tapi mereka semangat sih, nggak stop, bangkit lagi, uh, maju lagi. Uh, semuanya akan indah pada saatnya lah. Oke, okay. yeah. wah, kita berdoa ya, Pesheri, biar silahkan uh, biar ada nanti apa kapal dari kakak dari Pastor Heri Li ya, dokter dokter share Rumah hmm. Sakit Apung ya, Pastor Heri ya, yeah. supaya bisa kembali berlayar dan menjadi berkat bagi banyak orang juga. <laughs> right, right, right. Oke, okay. teman-teman semua kita mau lanjut untuk membahas tahap perkembangan psikososial part yang ketiga. Dari delapan uh, poin kita baru bahas tiga dan kita akan masuk ke pembahasan yang keempat. Oh iya teman-teman, uh, kalau mau tahu tentang uh, tadi yang kami bahas sedikit tentang kapal yang ini ya terbakar karam dari kakak dari uh, Pastor Harry, itu Dr. Lee uh, Rumah Sakit Apung, teman-teman bisa follow Instagram dari Dokter Share ya Pastor Harry ya. Betul. Dan di situ juga bisa membantu donasi. Uh, untuk bisa kapal barunya bisa dibuat kembali gitu ya di uh, diganti sehingga bisa kembali melayani daerah-daerah yang perlu dilayani gitu. Betul. Uh. Oke, okay, kalau gitu pagi hari ini kita langsung berdoa Pak Seri ya. Kita mau Silakan membahas lemasan kita. Baik. Ya. Yeah. Mari teman-teman semua kita berdoa Tuhan Yesus kami berdoa memohon anugerahmu, memohon yeah. Uh, hikmat dan pencerahan dari Tuhan untuk apa yang kami akan bahas dan pelajari hari ini. Berkati Pastor Harry Lee dengan segala persiapan yang sudah dilakukan, biar kiranya boleh membantu kami, mengajar kami untuk kami yeah. memahami tahapan-tahapan dari perkembangan psikososial supaya kami bisa membantu diri kami sendiri dan juga membantu orang-orang sekitar kami. Ya, Terima kasih Tuhan. Bapak dalam nama Yesus Kristus kami serahkan acara ini dalam tanganmu. Haleluya, Amin. Amin, Amin dan Amin. Baik, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, selamat berjumpa kembali untuk semua yang di Indonesia selamat pagi. Dan untuk yang di luar, selamat malam. Baik di Amerika, Kanada, dan di berbagai tempat lainnya. Tuhan Yesus memberkati supaya apa yang kita pelajari berguna. Bukan hanya bagi kita, tapi juga bagi anak-anak kita. ya. Amin. Keponakan dan semuanya. Yang terakhir, kita berbicara tentang tahap ketiga. Yaitu tentang inisiatif versus guild. Pada waktu itu kita berbicara. Dan saya berkata pada waktu itu uh, antara umur 3 sampai 5 tahun, kebanyakan pada preschooler di sana itu. Mereka mulai menginisiatif tugas-tugas uh, 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 yang diberikan kepada mereka. Mereka mencoba melakukan sendiri, mandiri, uh, seperti pakai baju, pakai celana, dan semuanya. <tuh>. Atau pakai sepatu dengan uh, mengikatnya dengan baik, dan semua itu. Uh, kalau mereka tidak disupport, tapi dikritisasi terus, mereka Uh, akan terbentur di dalam hal ini sehingga menimbulkan perasaan guilt yang dalam perasaan bersalah di dalam kehidupan mereka. Hmm. Kita berusaha menghindari hal-hal yang seperti demikian. Nah pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembicaraan kita dengan stage yang keempat yang diberi judul oleh Erik Erikson sebagai Industry versus Inferiority di dalam hal ini. Hmm. Jadi uh, dia berbicara tentang umur uh, berapa 5 sampai dua tahun di dalam hal ini hari ini kita akan belajar. Jadi krisis psikososial sosial keempat Erikson yang melibatkan industri sama inferiority ini terjadi pada anak-anak antara 5 sampai dua tahun. Ya, hmm, okay. dan kita tahu pada anak-anak umur lima tahun ini mereka mulai belajar membaca, menulis, berhitung dan segalanya. Jadi mereka ingin melakukan sendiri, mereka mencoba sendiri juga, mereka menjadi produktif di dalam hal ini. Menghasilkan hmm. sesuatu karena mereka memiliki kemampuan. Mereka sudah bisa menghitung dua tambah dua empat, mereka sudah bisa menghitung dengan jari, mereka mencoba uh, menghitung permainan mereka dan sebagainya. Nah, karena mereka memiliki kompeten di dalam hal ini, uh, itu kompetensi mereka ini yang kita sebut sebagai industrial, industry. Nah, guru mulai memegang peranan penting di dalam hal ini untuk support, uh, uh, kemajuan anak yang sudah ditunjukkan dalam kemampuan mereka berdikari ini. Mereka mulai membaca, bisa hmm. membaca, menyambung kalimat, membuat kalimat, dan semuanya ini. Mereka mulai menunjukkan kebolehan mereka. Mereka mulai menunjukkan keterampilan mereka di sini. Nah, pada tahap ini mereka mulai bermain dengan anak-anak yang sebaya mereka. Mereka mulai menunjukkan, aku bisa loh. Let me show it to you. Hal yang mungkin hmm. rupa. Nah, ini merangsang teman yang lain juga. Oke, okay, kalau kamu bisa, aku juga mau bisa. Nih. Jadi, mereka saling bersaingan, dan ini uh, akan berguna bagi mereka untuk mendapatkan uh, rasa uh, 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 apa itu namanya identitas mereka itu mulai terbentuk saat-saat seperti sekarang ini ya. Hmm. Nah, mereka ya. perlu mendapatkan persetujuan daripada orang tua untuk menunjukkan kebolehan mereka, kompetensi mereka ini. Ah, khususnya kalau mereka mendapatkan penghargaan di dalam hal ini merupakan pujian baik oleh guru hmm. Teman-teman uh, dia hebat loh. Atau oleh orang tua atau keluarga dan sebagainya. Sehingga mereka mulai mengembangkan rasa bangga atas prestasi mereka. Aku boleh juga loh. Aku bisa okay. loh ini. Tadi guru bilang yeah. gini. Mami, mami. Tadi guru bilang gini tentang aku. Ya kan? Pastilah cerita ke maminya, ke dedinya gitu ya. Anak-anak normal gitu. Nah, pikiran anak menjadi apa? Aku memiliki kemampuan untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat... Bagi masyarakat di sekelilingku, bagi teman-teman di sekolahku, bagi teman-teman yang sepermainan dengan aku, mm. aku bisa menunjukkan ini. Kalau dia punya adik kecil, dia boleh menunjukkan hal-hal yang sudah bisa dia miliki, dia mengajar adiknya. Nah, inilah saat yang tepat untuk mendorong agar mereka lebih berprestasi lagi di dalam hal ini. Menghasilkan mm. sesuatu supaya produktivitas mereka ini meningkat di dalam hal ini. Mereka kompeten, mm. sudah bisa, jadi bisa menghasilkan sesuatu yang berguna, yang tadi kita katakan bagi... Masyarakat di sekelilingnya, masyarakat di sekeliling apa, sekolah minggu, sekolah, keluarga, tetangga, dan sebagainya. Ini, mm. nah, itu penting yeah. di dalam ini. Jadi, yang kita lakukan itu adalah kita mendorong dengan memberikan semangat yang bersifat positif kepada effort. Yang lalu sudah saya ingatkan juga, kalau kita memberikan pujian, kita memberikan pujian terhadap effort, bukan result. Kita memberikan mm. pujian kepada... Effort. Effort apa ya bahasa Indonesianya nya Usaha. Upaya. Ah, usaha. Upaya. Oke. Okay, thank you. Mujur ada penterjemah saya. <laughs> usaha. <laughs> Jadi upaya. Itu yang kita puji. Kenapa? Karena kalau begitu selesai ujian atau ulangan, dia dapat angka 100, sudah selesai. Itu ujiannya sudah selesai. Kita nggak bisa puji lagi itu. Yang kita puji itu adalah effortnya, Usahanya. Upayanya. Kamu kelihatan tuh. Usaha kamu rajin belajar, sayang, menghasilkan angka 100 sih. Hmm. It's a good thing. Nggak sia-sia kamu belajar. Kamu skip televisi untuk belajar. Jadi, delay gratification ini, kita tunjukkan kepada mereka untuk memisahkan televisi mendapatkan angka 100, dan sekarang mereka boleh catch up nonton televisi itu kembali. Jadi, kita hmm. praise upaya mereka. Yang berikutnya mau dong, karena dia belajar yang dipuji upayanya, dan apa yang dia sudah... Uh, uh, singkirkan terlebih dahulu bermain dan sebagainya karena ada delay gratification ini yang menunjukkan keberhasilan dan kita praise delay gratification usahanya untuk menempatkan yang terpenting yaitu ujian ulangan dan sebagainya ini ini akan membuahkan suatu hasil nanti ke depannya bahwa dia akan berusaha lebih lagi ya ada komitmen hmm. di dalam hal ini kemarin itu saya sempat bicara sebentar ada komitmen di dalam hal ini jadi dimulai dengan inisiatifnya dia inisiatif ini akan mengembang nanti Nah perkembang inisiatif ini kita puji, inisiatif ini kita dorong, inisiatif ini kita push terus dengan cara yang positif, ya kan? Mm. Nah ini yang akan meningkat nanti, dia berusaha menjadi pada akhir akhirnya uh, menjadi komitmen nanti. Tapi akan saya bahas lagi kembali itu nanti. Jika anak didorong diberikan mm. semangat yang positif kepada inisiatifnya, naluri kreatif berkembang. Jadi dari mm. dari inisiatif berkembang menjadi kreatif. Yeah. Ya, kan? Nah, setelah berkembang, kreativitasnya ini kita support kembali kreativitasnya ini karena effort untuk memberikan kreatif ini kan mesti berpikir terus, ya kan? Mm, yeah. Nah, mulai dikembangkan, dia memiliki kompeten, dia memiliki kemampuan, kebolehan. Nah, kalau kita lebih menghargainya lagi, rasa percaya diri ini meningkat, mm. ya kan? Nah, dia melihat ini bisa, nah, akibatnya. Oh mimpinya atau angan-angannya apa yang dipikirkan semua ini mendapatkan support dari orang tua ya kan dia mm -hmm. lebih semangat lebih kreatif dalam melakukan sesuatu nah jika mm -hmm. inisiatif ini didorong tadi menjadi kreatif jika kreatif didorong mm -hmm. dia akan menjadi komitmen komitmen mm. muncul kalau enggak komitmen berhenti jadi semangat limun jadinya artinya angan-angan kayak mm -hmm. ayam dia di dalam ini separuh jalan sudah berhenti game selesai oh enggak yeah. bisa sampai selesai enggak berhasil kamu mesti coba lagi. It doesn't matter. Nggak berhasil coba mm -hmm. lagi. Mungkin dia berpikir dengan cara yang lain. Posisi ini nggak bisa, mungkin posisi ini bisa. Nggak bisa ini, mungkin ini bisa. Jadi dia berpikir terus sementara kita tunjang, kita support. Kalau dia berdiskusi mm. dengan kita, kita melihat sesuatu dari sisi yang lain, kita bisa memberi penjelasan tanpa memberikan solusi final answer. Nggak seperti itu. Jadi kita arahkan mereka kemana ketujuannya itu sehingga mereka berpikir sehingga dapat berpikir bersama-sama dengan kita adalah salah karena saya sering melihat orang tua kamu kok bodoh sekali sih itu aja nggak terpikir ya kamu umur hmm. berapa orang tua umur 40 dia umur berapa umur 7 ya beda dong ya kan nggak boleh berkata seperti demikian untuk anak tubuh hmm. 7 tahun sudah bagus kita mesti usahakan naikkan meningkatkan produktivitasnya dengan menaikkan kreativitasnya Net, ini tadi Kreativitas meningkat, komitmen jadi kalau kita tunjang terus di dalam hal ini. Jika inisiatif sebaliknya tidak kita dorong sama sekali, bahkan dibatasi oleh orang tua ataupun guru, dimatikan inisiatif mereka ini, maka akan timbul itu ada inferiority di dalam hal ini. Maka hmm. tadi industri versus inferiority, inferiority yang muncul, sehingga mereka meragukan kemampuan mereka sendiri, merasa rendah diri di dalam hal ini karena tidak mendapatkan santunan tidak mendapatkan bantuan, tidak mendapatkan dorongan, tidak dapat uh, uh, mendapatkan sesuatu yang positif dari guru atau orang tua. Maka anak ini terus-menerus akan uh, tenggelam dalam rasa rendah diri mereka. Mereka kandas. Akibatnya mereka gagal berprestasi karena potensi maksimal mereka terhalang oleh perkataan-perkataan negatif yang tidak menunjang sama sekali. Hmm. Mereka merasa tidak berguna. Kegagalan dalam tahap ini menghasilkan rasa rendah rendah diri, bukan rendah hati, rendah diri. Mereka nggak hmm. berani bergaul, mereka malu ketemu teman-temannya, nanti diketawain, dibully. Orang tua aku yang harusnya protek aku sedang ngebully aku, apalagi teman-teman di luar. Hmm. Nah, efek ini penting sekali agar kita tidak melakukan kepada anak kita tersebut. Jika anak tidak dapat men menampilkan keterampilan khususnya ini, ya, hmm. yang merasa dituntut oleh society, sekolah, kamu kan bagus ini di dalam bidang atlet, tapi tidak didorong oleh guru, tidak didorong hmm. oleh orang tua tidak didorong oleh yang lain-lain. Ya, kandas di tengah jalan jadinya. Ya kan? Hmm. Kandas banget. Ya. Jadi dia perlu kita melihat batas eh, eh, kapasitasnya, keinginannya eh, eh, apa tuh namanya itu? hobinya, kemampuannya, semuanya kita nilai secara baik. Jadi kalau kita sudah lihat itu kemampuan dia dan dia suka melakukan hal-hal seperti demikian, kalau dia dari lahir sudah suka dengan musik, dia mengerti musik, dia mengerti note note gitu, dia tahu kapan bernyanyi, kan masuk kapan keluar, dia tahu itu. Kenapa kita nggak dorong? Dia nggak suka misalnya di dalam um, atlet senam. Kenapa kita suruh dia di dia, dia atlet senam? Hanya karena orang tua mau. Ya itu sebab you orang tua, not about your children. Ya dalam hal ini. Hmm. Nah, jika mereka berhasil menavigasi tahap-tahap seperti ini, mereka bisa mengembangkan peran sosial yang sangat sangat berarti artinya mereka bisa mengembalikan itu kepada masyarakat karena mereka sekarang berkembang didapat dorongan yang positif itu. Inilah sifat uh, yang dapat berkontribusi dalam bentuk industri tadi ini. Hmm. Nah, kita lihat Yesus pada umur 12 tahun jadi kategori ini antara 5 sampai 12 tahun industry versus inferiority. Sangat jelas dituliskan di dalam Lukas 2:41 sampai 52 ini. Waktu hmm. sudah tiga hari orang tua yang merawatnya, Maria sama Yusuf, menyadari bahwa Yesus tidak bersama mereka, ditanyakan di antara anggota keluarga nggak ada, ditanyakan orang-orang seperjalanan nggak ada, mereka pulang Yerusalem mencari Yesus dan diketemukan di baik Allah. Ditanyakan, Papa sama Mama khawatir sekali, kamu jangan begitu lain kali nak, ya kan? Semari mereka mendengar dia berdialog. Umur 12 tahun berdialog dengan ahli agama, dengan ahli Taurat, oh. dengan para orang-orang Farisi -orang itu, Artinya dia berkontribusi, dia mempunyai kompetensi, mempunyai kemampuan dan pengetahuan yang cukup tentang Taurat sehingga dia dapat berkontribusi terhadap orang-orang yang sekalipun umurnya sudah lebih lanjut daripada dia, tapi dia memberikan apa tuh, kontribusi dalam pengetahuan pengetahuan yang dimiliki tentang Taurat yang dibicarakan bersama para elit Taurat ini, sehingga mereka dikatakan terheran-heran di sana, ya kan? Nah, ketika Maria Yusuf mengatakan. Nak, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami? Yang ini diberikan persalahan, ditanamkan rasa guilt di dalam kehidupannya. Bapamu dan aku cemas mencari engkau. Lukas 248. Yesus menjawab apa di dalam Lukas 249? Mengapa kamu oh. mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku? Bapakku dalam huruf besar. Jadi secara cerdas Yesus memberikan jawaban, memperbaiki perkataan Bapak dalam arti Bapak duniawi, berganti dengan Bapak surgawi di dalam hal ini ya kan? Hmm. Bukan Bapak Yusuf sebagai Bapak pengasuh, tapi Yahweh, Tuhannya itu. Aku dari tadi nggak yeah. kemana-mana kok, Mam. Aku ada di sini di rumah Bapakku. Engkau kan harus tahu tentang ini. Jadi Yesus menghindari salah pengertian bahwa Yusuf adalah Bapaknya supaya jangan dianggap seperti begitu. Karena dia adalah anak Allah. Karena Bapak Yesus sesungguhnya adalah Yahweh. Yohanes 1, ayat 1 dan ayat 14. Pada mulanya ada firman. Firman bersama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Dan firman yang adalah Allah yang menjadi manusia. Yaitu Yesus Kristus. Hmm. Nah, beberapa kegagalan mungkin diperlukan. Kenapa diperlukan? Dalam tahap ini juga kegagalan diperlukan, supaya anak itu tidak menjadi sombong. Hmm. Kalau dia terus-menerus berhasil, tidak pernah mengalami kegagalan. Suatu saat di dalam kehidupan ini ada ganjalan sedikitnya putus asa. Tapi kalau waktu mengalami kegagalan tersebut tetap mendapat support daripada orang tua. Ingat, tadi kita katakan yang di-support itu adalah dia punya effort di dalam hal ini. Ya kan bukan hmm. risal. Result. Kalau risalnya negatif kan otomatis dia menjadi negatif. Tapi dia sudah berusaha keras. Nah kita cuma mengarahkan anak itu pola pemikiran yang mesti di untuk sampai kepada solusi yang ingin dicapai anak itu sesuai dengan daya kreativitasnya tadi ini. Tadi apa yang hmm. salah di dalam sini? The what remains the same all the time. The how that leads hmm. to needs to be changed. Itulah karena itu Albert Einstein mengatakan, if you keep repeating the same thing over and over again and hope to have a different result. That is insanity. Sanity. Kita harus mengat, yeah. mengganti untuk mendapatkan result yang lain. Kita dengan effort mm. yang sama merubah tata caranya. The how shall be changed. What mm. remains the same. Itu mimpinya dia. Nah, contoh yang terbaik itu kalau kita mau belajar tentang industri versus inferiority ini adalah berdasarkan contoh. Saya memberi contoh misalnya dua orang anak, Jenny dan Robert. Sama-sama tidak menguasai science, gitu ya adalah Jenny mendapatkan pengarahan dari orang tuanya, bantuan daripada gurunya, sehingga kesulitan ini dapat diatasi. Robert sebaliknya, orang tuanya tidak peduli terhadap kesulitannya di sana. Nggak ada waktu untuk berbicara dengan Robert. Nggak berusaha untuk mencarikan guru atau uh, les tambahan ekstrakurikuler di luar. Tidak berusaha. Sedangkan gurunya nggak mau menghadapi Robert yang kelihatan menyusahkan dia. Akibatnya, yang terjadi itu adalah Jenny berkembang maju, tetap dia punya daya apa itu namanya? Rasa percaya dirinya berkembang adalah Robert Kandas di tengah jalan, di dalam hal ini, hmm. ya kan? Walaupun dua anak sama-sama Di dalam kelas yang sama, diajar oleh guru yang sama, tapi support system ini memegang peranan penting untuk mengembalikan rasa percaya diri ini kepada sang anak. Itu penting hmm. banget dalam usia-usia seperti demikian. Kalau enggak, dia akan terjerat di dalam apa yang kita sebut sebagai self-fulfilling prophecy. Aku memang bodoh, hmm. kok. Lihat aja nanti kalau ujian pasti dapat angka 4 lagi, itu sudah ada di stel di dalam pikirannya bahwa dia tidak mempunyai kemampuan, bahwa dia adalah anak yang bodoh, dia berkembang dengan pendirian, aku ini bodoh, aku ini pasti tidak berhasil, bagaimana kita berharap dia bisa berhasil, suatu saat kalau ini pengertian yang diperoleh dan kita tidak cegah, effortnya akan berkurang, usaha upayanya akan berkurang, salah siapa di dalam hal ini, orang tua, jadi kita harus mengerti banget di eh, dalam hal ini. Waktu anak bertanya, kita mesti memberikan informasi yang akurat. Kadang-kadang kita dalam kemalasan kita bilang nanti, tapi kadang, seringkali kita tidak kembali per, kepada perkataan nanti ini tadi. Hmm. Sedangkan anak takut bertanya ulang, takut merepotkan, takut dimarah, dan sebagainya. Hmm. Ini penting banget kalau kita benar-benar nggak ada waktu, catat. Kita perlu buku catatan kecil, catat. Dia nanya ini misalnya, uh, Daddy bilang nanti, ya udah nanti akhir daripada hari waktu kita sudah mulai senggang kembali, kita bisa lihat oh tadi dan siapa ya? Baca catatan kita, kita nggak akan lupa. Dia uh, I'll get back to your question as I promised you. Let's sit down. Is it a good time to talk to you? Jadi kita respect anaknya, bukan waktu kita ada waktu dia mesti ada waktu siapa tahu sedang mengerjakan yang lain. Do you have time now to talk? Let's do it. No, I'm helping mommy. Uh, another five minutes, uh, Daddy. That's fine itu respect the child di dalam hal ini. Kebanyakan orang tua kalau lu nak mau sekarang gua nggak mau lagi. Ya nggak bisa lah begitu sewenang-wenang otoriter banget di dalam hal ini. Jadi ada respect mutual respect di dalam ini. Nah sementara kedua anak berjuang kita lihat di dalam hal ini tadi adalah Jenny berhasil karena dia mendapatkan dorongan sosial dan emosional baik dari guru maupun orang tua yang ia butuhkan. Sedangkan Robert tidak akibat dia tertinggal inferiority muncul di dalam hal ini. Nah, saya meringkaskan itu dan kemudian saya minta audiens boleh bertanya. Jadi tahap industri versus inferiority ini terjadi antara umur 5 sampai 12 tahun. Kesimpulannya seperti itu. Ya kan? Pada tahap ini anak-anak bermain dengan teman-teman sebayanya, sudah pasti. Di dalam bermain hmm. ini mereka berkomunikasi dan belajar tentang anak lain yang memiliki kemampuan lain berbeda dengan kemampuan dia. Siapa tahu hmm. dalam hal yang sama dia memiliki kemampuan yang lebih perasaan bangga itu ada dan kita support effortnya ini di rumah ya tanpa merendahkan orang lain kita membangun tanpa merusak yang lalu kita belajarkan tanpa menurunkan harga diri itu bahasa kita yang lalu jadi kita membantu tanpa merendahkan orang lain juga di dalam hal ini sehingga anak itu dapat belajar bersaing dengan sehat tanpa bully tanpa merendahkan orang lain ya kamu bodoh enggak 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 seperti itu jadi kita mesti fair banget di dalam hal ini nah teman-teman bermain yang anak-anak ini sangat berguna untuk memacu mereka dalam bermain tersebut untuk lebih kreatif lagi karena inisiatif mereka sudah kita dorong kreativitas mereka kita dorong muncullah komitmen tadi sehingga tidak terjadi semangat lemon ini tadi. Nah yang lalu ingat ya kita berbicara juga dalam tiga mesti uh, critical berpikir Menganalisakan segala sesuatu yang dilihat didengar dibaca diajar anak itu critical critical thinking hmm. the tiga C itu. Critical, dia analisa apa yang dia dengar, jadi nggak termakan hoax. Dia analisa apa yang dia baca, benar atau tidak. Dia analisa segala sesuatu yang dia lihat, baik atau tidak. Dan kemudian masuk kreatif di dalam berpikir itu. Who said this? Who is this guy? What kind of background does he have or does she have? Itu bisa menunjukkan orang itu tingkah laku di belakangnya bisa dipercaya nggak pada hari ini. Kreatif dalam dia mengolah sesuatu. Dan kemudian diam selalu di dalam konteks itu supaya dia dapat selalu uh, 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 terarah dalam berpikir. Nah, selama tahap industri sama inferiority ini, industri sama inferioritas ini, anak-anak menjadi mampu melakukan tugas-tugas mereka. Pulang ke rumah, ganti baju tanpa Mami perlu bilang lagi, buka sepatu tanpa Mami perlu bilang lagi, simpan buku-buku di tempatnya, persiapkan buku-buku untuk pelajaran besok. Jadi mereka sudah bisa di dalam ini. Nah, kalau semuanya dikerjakan oleh orang tua, repot di dalam hal ini. Jadi anak diberikan sejumlah tanggung jawab untuk melakukan tugas mereka tanpa campur tangan daripada orang tua di dalam hal ini. Ya kan? Yang lalu kita juga belajar misalnya uh, 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 Robert, misalnya, kita bilang uh, Robert, kalau sudah main simpan dong barang-barangnya, besok dia bisa simpan sendiri. Good job, Robert. I didn't say anything and that you, you, you simply know what you gotta do. I'm proud of you. Tapi berbanding terhadap kata, Now Robert finally it is time dan finally you do what I expect of you to do. Wah ini salah ini mengecapkan. Kita merendahkan banget terhadap dia di dalam hal ini. Jadi anak-anak yang didorong dan dipuji oleh orang tua dan guru mampu mengembangkan perasaan apa kompetensi mereka. Keyakinan. Depends akan kemampuan hmm. mereka sendiri itu berkembang. Okay. Nah, atas dasar dorongan inilah baik dari orang tua ataupun guru mereka terus berkembang, mau berinisiasi lagi, mau lebih kreatif lagi, ya kan? Dan mau membuat komitmen lebih lagi di dalam hal ini. Nah, kira-kira begitu yang untuk tahap yang begini. Kalau ada pertanyaan dari teman-teman sekalian, saya persilakan. Monggo. Oke, okay, thank you, Pastor Harry Lee. Teman-teman uh, semua yang Mengikuti IG Live pada pagi hari ini, uh, hari ini kita melanjutkan pembahasan kita dari minggu-minggu sebelumnya tentang tahap perkembangan psikososial. Ada delapan tahapan, dan hari ini kita membahas poin yang keempat. Jadi, yang uh, baru join dan tertinggal dari pembahasan yang sebelum-sebelumnya nanti bisa cek di uh, IG TV saya. Di IG TV saya itu ada rekaman kita, ya, Pak Seri. Ya, pembahasan yang poin satu, poin dua, dan poin tiga. Jadi, kita nggak akan menjelaskan lagi. Poin hmm. satu itu, tahapan pertama itu usia 0-18 bulan, itu uh, trust versus mistrust, uh, basic version-nya adalah hope di anak, itu di usia 0-18 bu, uh, bulan itu, uh, belajar itu. Yang di tahapan kedua, usia... 18 bulan sampai 3 tahun belajar tentang autonomy versus shame gitu ya. Autonomy versus shame uh, dan basic versionnya adalah will yang tahapan ketiga yang minggu lalu kita bahas soal initiative versus guilt itu anak usia 3 sampai 5 tahun. Basic versionnya adalah purpose dan hari ini tadi Pak Sahirli menjelaskan soal industri versus inferiority anak-anak usia 5 sampai 12 tahun itu kalau di Indonesia kira-kira TK sampai kelas 6 SD ya biasanya mm. oh usia TK sampai kelas 6 SD basic virtue-nya yang dibangun adalah kompetensi tadi pasti ini sudah mem 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 apa membahas dengan baik gitu ya dengan sangat luar biasa dan uh, buat bapak ibu rekan-rekan semua yang ingin bertanya silahkan mengajukan pertanyaan di kolom komentar kita akan usahakan untuk bisa membahas semuanya. Tadi banyak hal yang Pak Sahari sudah bahas dan Pak saya ingat minggu lalu ada pertanyaan dari Ibu Susan yang saya, saya masih catat, gitu ya. Kita punya hutang sama Ibu Susan untuk menjawab pertanyaannya. Saya, saya masih ingat dan saya masih catat. Nanti kita akan bahas. Tadi saya lihat kayaknya Ibu Susan sudah join sama kita nih. Jadi uh, kita akan jawab. Semoga Ibu Susan juga bisa dapatkan uh, jawabannya ya, gitu. Nah, Pak hari ini ada pertanyaan dari kalau nggak salah dari Ibu Joy Manik ya dikatakan thank you Pastor inspiring mohon tanya kalau anak kesukaannya kesukaannya dan kelebihannya main games gimana Pastor apa itu inisiatif yang harus diteruskan? Gini, ini pertanyaannya nih tipis-tipis begini ya yang mengarah ke arah yang negatif. Saya mesti hati-hati banget menjawab di dalam hal ini karena banyak anak yang meninggalkan apa yang harus dikejar sebetulnya di dalam hal ini yaitu ilmu pengetahuan dan asik bermain games. Tujuan mereka mereka mendengar dan terasa sama teman gitu kalau main game dilihat sama orang, diikutin sama orang melalui teknologi yang tersedia di dalam hal ini bisa mendapatkan uang. Nah, pikiran mereka itu padahal ini uh, uh, untuk anak-anak oke okay, bermain, tapi bukan menjadi kebiasaan bermain sehingga menimbulkan waktu berjam-jam di sana yang dapat merusak saraf-saraf kita itu dirusak oleh permainan tersebut. Tangan begini terus, tidur pun begini, mata kita terus-menerus memandang layar dan sebagainya. Nah, kalau anak sudah terbiasa bermain 4-5 jam seharian dengan demikian kita tawarkan pelajaran-pelajaran dari sekolah, pikiran mereka ada di tempat main. Nanti teman yang sana sudah sampai permainan berapa jauh ya? Saya tertinggal di dalam hal ini. Mereka ingin mengejar permainan, bukan lagi knowledge yang harus dimasukkan ke dalam pikiran mereka. Padahal Alkitab berkata umatku binasa tanpa pengetahuan. Bukan hanya sekedar pengetahuan Alkitab, tapi pengetahuan-pengetahuan yang lain. Apa yang terjadi dengan anak-anak ini? Cobalah perhatikan di gereja. Pada waktu guru sekolah minggu mengajar, mereka juga di sana tangan mereka asik. Benar apa benar? Ayo. Pasti benar. Bahkan tetangga. Begitu ya, anak-anak umur 20-an juga masih begitu. Jadi kalau mereka berkomunikasi antara yang satu dan yang lain, walaupun pendetanya kuat sana mereka teks. Itu yang mereka kerjakan di dalam gereja. Kalau ditanya kamu kok bermain itu nggak? Saya lagi catat uh, firman pastor tadi dibilang ayat berapa? Padahal nggak, belum disebutkan ayatnya kok kamu bisa nyatat? Gitu loh. Jadi kita mesti mengertilah di dalam hal ini. Jadi untuk menjawab secara ringkasnya, apakah kita support permainan? Yes snow no? Bermain boleh? Hmm. Support untuk bermain dalam hal game-game uh, gitu? No. Yang harus kita support itu adalah memiliki ilmu pengetahuan di dalam hal ini. Yang seiring dengan apa yang diberikan dari sekolah. Uh, itunya. Apa itu namanya? Uh, apa? Ketetapan. Apa nama istilah di sekolah itu? Tuh. Apa ya bahasa Indonesia-nya? Itu kan sudah ada tuh hari ini daftarnya. Hari ini matematik, bahasa, atau apa apalah Apa, apa namanya? Daftar pelajaran. pelajaran. Nah, jadi ikutin. Kalau anak sudah terbiasa terus-menerus buang waktu di dalam permainan, mau nggak dia belajar? Makan aja lihat, dia bermain game nggak? Nah, itu penting kita ketahui di sini. Jadi kita tidak support permainan itu, kita support effort untuk belajar. Bermain ini di luar waktu jam-jam belajar. Menarik Pak Heri. Biasanya anak-anak kita kalau disuruh main game itu nggak usah didorong pun dia termotivasi ya. <laughs> Tanpa disupport pun mereka termotivasi betul nggak ya. Nah. Jadi uh, uh, tentunya kita sebagai orang tua mungkin tidak tidak melarang ya Basri, tapi kita mengarahkan supaya yang uh, apa main gamenya yang benar, waktunya yang tepat. Tapi betul. justru yang kita ingin support adalah sesuatu yang sulit. Misalnya uh, karakter gitu ya Basri, ya, hmm. menjadi tekun gitu untuk mengampuni, untuk ber ber bersikap baik dengan teman gitu ya Sari. Uh, belajar ilmu pengetahuan yang mungkin membosankan itu yang justru perlu support gitu ya tapi kalau main game rasanya mereka bukan perlu support ya perlu diarahkan saja karena nanti uh, memang sih sekarang kita mendapati bahwa menjadi gamers juga bisa menjadi salah satu profesi ya gitu ya menjadi uh, tapi kan kita belum tahu apakah anak-anak kita mampu berkompetisi di di hal tersebut supaya nanti bisa jadi bisa menjadi atlet gamers dan sebagainya atlet apa EA sport or something gitu ya karena ada orang-orangnya kalau gagal di situ akhirnya gagal di kehidupan karena ternyata tidak diperlengkapi sama ilmu pengetahuan lain yang tidak akhirnya tidak punya opsi saya cuma mau saya suka main game saya pengen jadi gamers ternyata waktu bertanding kalah sama banyak orang gitu ya terus gak jadi apa-apa itu kan lebih membahayakan ya tapi kalau dilatih semua aspek karakter pengetahuan yang lain, kalaupun dia tidak berhasil menjadi gamers sekalipun gitu ya, dia bisa punya opsi yang lain untuk bisa punya profesi atau pekerjaan, usaha bisnis yang bisa membuat dia menopang kehidupan di kemudian hari ya peserta dia Ya syukur syukur bisa jadi gamers juga misalnya kalau memang satu kali industri atau apa ya e, di, apa di bidang games ini satu kali bisa berkembang dan itu adalah hal yang baik. Mungkin why not ya, tapi menarik tadi saya bilang jangan disupport di area yang memang anak-anak memang udah sudah termotivasi dengan sendirinya soal main game. Siate, ya? <laughs> ya, sebetulnya kalau dia bisa lebih daripada itu, kontribusi ke dalam masyarakat itu jauh lebih banyak daripada gamers. Oke, okay. oke. Okay. Kontribusi akan lebih baik dari sisi yang lain, kan? Oke, okay. atau mungkin ini, Pak Seria, kayak Adil, uh, uh, ini bukan games online, tapi uh, uh, misalnya kita mendorong dia untuk bisa menciptakan permainan dia coba kamu bikin mainan deh dari dari kerta, apa, kertas karton nah kalau itu mungkin kita bisa mendorong mas Adi, ya tapi bukan bermain gamesnya tetapi mendorong ketekunan kreativitas untuk dia menciptakan sebuah permainan nah kalau ini mungkin lebih bisa disupport ya mas Adi, ya ya itu kan kreativitas, kreativitas yang dimulai ya. daripada dimulai daripada inisiatif dia inisiatif dialah yang ingin menciptakan sesuatu permainan misalnya uh, klereng didorong-dorong dalam masuk ke dalam lubang-lubangnya misalnya gitu kan inisiatif dari dia. Kreativitasnya apakah dia datang ambil dari box bekas coklat atau atau apa apa disimpan di sana. Nah, ini kan mendorong dia berkomitmen untuk membuat sesuatu seperti itu. Kalau dia bisa hmm. menciptakan sesuatu yang demikian kan baik. Saya ingat dulu kita kan dari keluarga miskin. Hmm. Jadi Koko satu itu orangnya kreatif banget. Kreatif hmm. sangat kreatif dia. Ya. Uh, gimana mau tangkap tikus? mau beli perangkap tikus mahal, ya kan? kita lebih beli makanan. ya udah di rumah itu ada ember dari kayak bekas drum gitu ya kecil, kecil gitu. ya udah itu ada tempurung kelapa, di sama dia dikikis sampai licin tempurung kelapa itu. nah tempurung kelapa itu dimasukin be dengan begini, jadi arah ke dalam ini ember buka tutupnya gini ya, masukin gini. ini tempurung, yang ini tempurung masuk gini. Jadi, otomatis waktu begini kan, ganjal dia kebuka sedikit tempat bisa masuk ya, karena begini kan, ada yang bisa masuk dari samping otomatis. Nah, di ujung tempurung ini dikasihkan ikan asin, tikus masuk ke sana, tarik ikan asinnya ketutup begini, kejebak. Hmm. Ya, udah, dijemur aja besok panas, mati sorenya, dibuang, seperti gitu. Kreatif, cara dia berpikir seperti begitu. Ayam makan telurnya, oh. jadi dibikin di, sama dia kotak-kotak uh, gitu dari kayu-kayu gergaji, paku-paku, -paku, ditempatkan keluar leher ayam, terus dikasihkan begini modelnya, sehingga ayam duduk di sini begitu telur, alir telur mengalir keluar, nggak bisa dipatok sama ayamnya, nah modelnya seperti gitu gituan dia bikin sama koko saya dulu, ya, jadi ini kan kreatif oh. banget cara berpikir, <San -teman> tahun lalu uh, eh Adriel pernah, Adriel anak saya yang usia tahun lalu, Adriel tuh usianya lima tahun ya, dia pernah minta saya belikan untuk uh, kayak mainan tuh, kayak markas, markasan gitu ya. Jadi, uh, saya pernah belikan dia mainan kura-kura ninja, ya gitu, ninja turtle, terus benten. Gitu. Dia pernah bilang bahwa boleh ada ya, di beli mainannya, kayak markasnya gitu loh. Kayak ada truknya terus diubah jadi markasnya. Saya lihat di apa ya, kayak di uh, online itu harganya bisa satu juta rupiah gitu. Waduh, saya bilang jadi nggak mau beli ini mahal banget gitu dia tanya, jadi nggak punya uang? punya, tapi nggak untuk itu gitu, uang satu juta itu bisa dibelikan yang lain. lalu saya bikinin tadi saya inget dulu waktu saya kecil om saya uh, salah satu om saya pernah bikin rumah-rumahan dari bungkus rokok gitu, bungkus rokok, bungkus odol gitu ya, kotak-kotaknya tuh ditempel tempel-tempel jadi kayak rumah. Lalu saya punya inisiatif, saya kumpulin tuh bungkus uh, makanan, apa, uh, Poki astor, saya tempel-tempel-tempel gitu ya, terus saya buatin dia ya, markas kura-kura ninja, gitu ya. Wah dia seneng banget kan, seneng banget terus. Tapi dia punya mainan lain selain korek ninja, dia punya mainan benten. Fania akhirnya istri saya bikin, bikin markasnya benten. <ganti> <Dia>, Wah <tuk> lebih bagus lagi, Fania lebih rapi ya gitu di sama lebih rapi. Nah satu kali Adriel itu e, melakukan sebuah pelanggaran yang membuat kita membuat dia kena disiplin. Jadi dia nggak boleh main gadget beberapa hari. Kita lupa seminggu atau tiga hari gitu. Terus dia bingung, agak agak apa aduh gitu kan nggak boleh main gadget iya gitu terserah kamu boleh main apa aja tiba-tiba dia minta berapa berapa kotak gitu ya terus dia gunting-gunting sendiri jadi gak ada gunting solatip lakban begitu ya dan dia membuat e, markasnya super mario gitu ya karena saya buat mamanya buat gitu ya terus kali ini dia buat versinya dia sendiri gitu dan kita ketawa dan kita sangat mengapresiasi dia di usia 5 tahun dia nggak hanya main tapi dia belajar menciptakan apa yang kita juga pernah buat walaupun Bentuknya berbeda gitu. Tapi saya jadi ingat itu ketika Pak Seri cerita soal... Tahapan ini ya gitu. Di usia 5 tahun sampai 12 tahun dan... Uh, ini yang harus didorong ya. Tadi Pak Seri juga bilang bahwa yang kita dorong itu bukan resultnya. Tetapi upaya atau usahanya gitu ya. Saya pernah ingat ada seorang rekan pernah bilang begini. Kalau mau memuji anak... Jangan pu hanya puji pandainya dia. Eh kamu pinter dong atau kamu pinter ya gitu. Tapi puji effortnya itu rajin gitu. Karena... Pandai dan pinter itu hasil, tapi rajin itu proses gitu. Yang bikin orang pinter itu karena dia rajin gitu. Wah, di saya, saya ingat kalimat itu dan ini pesahari adalah di sebelah saya sampai colek colek saya, ini ya. <laughs> <laughs> colek colek saya, gitu ya. <laughs> Kayaknya dia ingin saya ceritakan sesuatu atau saksikan sesuatu gitu soal, oh, okay. soal soal dia gitu. Oh ya dia boleh kok mau kasih kesaksian sini. Pak Kenapa? Kok. Dia mau cerita. Kenapa? Oh iya kebalik, Dedi yang bikin markas Benten, Mami yang bikin markas kura-kura ninja. Oke, okay, saya diprotes besar oh. ini, di dikoreksi sama Adriel. Thank you Adriel. So, Adriel, Adriel. ini sudah, iya Mas ahead. Iya <laughs> yeah, <Go> <laughs> Adriel Ad ini udah sering dengerin saya kalau saya lagi IG live, khotbah di zoom dia udah sering dengerin dan suka ketawa-ketawa sendiri dengan saya cerita, cosen, apa atau sharing. Yeah. <laughs> di usia dia yang 6 tahun Ya, tadi ibu, ini menjawab pertanyaan ibu. Tadi juga sebetulnya tadi itu, boleh support, oh, ya. Yeah. Uh, ternyata bukan ibu, tadi kita dikoreksi. Bapak Joy oh. Manik, ternyata. Oh, oke. Okay. Bapak Joy Manik, oke. Saya <laughs> menjawab, itu sebetulnya pertanyaan itu terjawab barusan ini juga lebih lagi. Lihat, waktu dia tidak kita support dalam gadgetnya, kita hentikan gadgetnya. Lahir kreatifnya. Kreatif dilahirkan dengan cara demikian. Ini nggak dapat, what else can be done. Apa yang dapat saya kerjakan sewaktu gadget bukan lagi merupakan sesuatu yang yang luxury di tangan saya untuk saya mainkan. Dan I need to think of something else that is so creative that can be accepted by others di dalam society yang disebut keluarga ini tadi. Memberikan kontribusi kepada papa dan mama. Eh, not only you can produce something, I, Adra, can produce something too. You remove hmm. my gadget, ini akan lahir. Ide ini, mm. I applaud you, ini bagus banget. Ini yang saya maksudkan tadi, apakah kita harus ini contoh yang baik? Jadi, di dalam hal ini, kalau kita remove sesuatu, dia bisa menghasilkan yang lebih baik. Why not? Bagi saya, ini jauh lebih baik daripada gadget. Gadget diciptakan oleh orang, dia bermain ide orang. Kalau dia bikin bentengan begitu, dia ide pemikiran dia yang pernah dia lihat orang lain melakukan. Mm. Yeah. Dulu, saya pernah kasih tahu juga. Kalau anak terbiasa nonton televisi main game, disuruh bikin essay, dia cuma terbatas pada apa yang dilihat. Tapi kalau anak biasa membaca buku, kreativitas dalam mengarang itu jauh lebih besar karena dia nggak lihat gambar. Dia membaca dengan uh, daya kreativitas berpikirnya, imajinasinya, membayangkan apa yang dibayangkan oleh si penulis. Sehingga waktu disuruh essay, semua dia recall, dia bisa memasukkan ke dalam suatu sistem, di atas kertas itu menulis dari segala sisi, rapi. Ini jauh hmm. lebih baik. Ini akan mendorong anak-anak, bukan hanya mengambil inisiatif membaca, berpunya daya kreativitas, karena waktu membaca mereka harus bisa mengolah. Kalau saya menjelaskan kepada anak, ya, kamu ada apa di sana yang kamu baca? What is it that you read? What else hmm. can, be, uh, uh, can be done di dalam hal membaca ini? Bagaimana proyeksinya? Moral ceritanya apa? Apa yang boleh kita kerjakan? Apa yang tidak boleh kita kerjakan? Penting di dalam hal ini. Ya, jadi kita support anak-anak itu effortnya di dalam hal ini. Iya, Iya. Fania sama Adriel ini sekarang setiap Jumat uh, punya partner pesari. Jadi kalau siang, Adriel itu sama Fania nge-zoom dengan satu satu keluarga juga uh, kebetulan teman-teman kampusnya Fania dulu dengan anaknya juga yang usianya dua tahun lebih tua dari Adriel, umur 8 tahun. Jadi mereka biasanya janjian tiap Jumat tuh untuk zoom bareng satu satu jaman hmm. satu dua jam begitu sepakat dulu mau membahas tentang misalnya pahlawan Indonesia misalnya Patimura gitu ya hmm. atau minggu depannya di Penegoro jadi tugasnya adalah uh, kami orang tua harus ngajarin ke Adriel gitu ya uh, terus nanti begitu zoom mereka harus ceritakan kembali mereka harus hmm. bisa menceritakan siapa uh, apa Kapten Patimura itu gitu dia dia tuh siapa dia tuh ngapain aja dia tuh punya problem apa Jenderal Sudirman gitu gitu dan itu hmm. memang tantangan besar ya untuk anak-anak tuh bisa belajar tadi ya belajar membaca terus menjelaskan apalagi pasal-pasal Indonesia terus mulai bisa explain gitu ke oh iya dong orang lain. Hmm. Hmm, 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 hmm. Apalagi Penting di usia Adel tadi uh, sebenarnya di usia 5 sampai 12 tahun itu juga usia yang kompetitif ya Pak Sari ya buat anak-anak ya, ya. Sangat banget ya di dalam hal itu ya Pak uh, Feria. Ya. Uh, hmm. bukan hanya sekedar menghafal. Kalau menghafal itu kita tidak Dapat menghasilkan sesuatu di dalam hal ini. Kita hmm. harus bisa berpikir, mengolah, uh, hmm. uh, membedah sebuah hmm. bacaan begitu. Kalau kita nggak hmm. bisa membaca, membedah sebuah bacaan, artinya kita nggak bisa mengerti uh, daya pikir si penulis. Kenapa si penulis menulis seperti itu? Kalau kita memiliki kemampuan membedah sebuah bacaan di dalam hal ini ya, kita nggak terburu-buru uh, apa tuh namanya tuh uh, menghakimi, mengejudge hmm. gitu enggak karena kita sudah biasa melihat dari sisi orang lain, dari mata orang lain, dari telinga orang lain, dari pola berpikir orang lain. Kalau misalnya perang mm. di Ponegoro, tahun berapa, ya semua orang bisa apalah 1825, 1830, mm. Patimura, mm. Matulesi, ya semua orang bisa apalah yang begituan. Tapi mm. sampai kapan juga ingat kita. Tapi yang penting di sana itu enggak. Kalau kita melihat dalam perang di Ponegoro, apa yang terjadi dalam perang di Ponegoro itu? Siapa berperang dengan siapa? pihak Belanda yeah. itu siapa yang bertanggung jawab? Di pihak ini siapa? Dia punya itunya uh, siasatnya seperti bagaimana? Apa yang terjadi pada waktu itu? Kalau aku pada posisi itu, apa yang aku kerjakan? Jadi kita mulai merefleksikan, membuat sebuah analisa sendiri di dalam hal ini Nah, anak-anak itu didorong dalam membaca dan dalam, tadi awalnya saya katakan umur lima tahun mereka mulai menyusun kalimat, mulai membaca. Jadi mulai saat itu kita mengintroduce kemampuan membedah sebuah kalimat Hmm, mulai ya. kita, kamu baca apa sih tadi dia? Pengarangnya maksudnya hmm. apa? Dia tulis gini Kenapa dia tulis begini? Kita mulai meng, mengajar dia menganalisa. Otomatis suatu saat dia mengerti. Bertanya seperti kita bertanya. Apa yang kamu baca? Apa yang kamu tangkap dari bacaan ini? Hmm. Kenapa dia begitu? Ya kan? Itu seperti misalnya hmm. anak berlari semari banting pintu, anjing kejepit. Boleh nggak orang banting pintu? What happened? Kita tanya dulu. Ya, dia hmm. banting pintu, sunggah kaki, anjing terjepit. Baik nggak itu. Nggak, aku mesti hmm. lihat ke belakang, making sure bukan hanya anjing, kucing, binatang, hmm. tapi ada orang lain. Gimana kalau grandpa yang sudah tua kejepit? So, artinya hmm. kita membangun awareness di dalam kehidupan anak bukan hanya sekedar membaca, tapi aware apa yang dibaca, aware apa yang terjadi hmm. di dalam hal ini. Tokohnya siapa? Kenapa terjadi kesalahan? Moral ceritanya di mana? There's the way uh, untuk mengajar anak-anak menjadi aware dan uh, berkomunikasi dengan dirinya dan dengan si penulis itu dalam alam pikirannya sehingga dia tahu apa yang terjadi dan merubah sikap karakternya semua karena itu pilih buku yang harus kita berikan kepada anak yang dapat mempengaruhi karakternya. Waktu belajar soal Jenderal Sudirman, Peser dari sumber yang kami dapat buku yang kami beli gitu ya dikasih penjelasan bahwa Jenderal Sudirman itu Uh, punya sakit paru-paru karena suka merokok gitu ya. Iya, yeah, ya, yeah, Kita yeah. terus ada tanya paru-paru itu -paru apa? Terus kita jelaskan Mas Hari, iya karena merokok paru-parunya sakit, paru itu seperti ini kita cari gambar di internet untuk mensupport itu. Nah, belum yeah. lama di rumah kami ada pemulung Mas Hari. Pemulung huh? datang karena karena lihat apa di kami ada buang botol-botol plastik di depan kami taruh di situ dia bilang boleh nggak diambil. Oh iya silakan Pak diambil buat diolah gitu ya. Orangnya sambil rokok Mas Hari. Terus ada bilang, "Jadi, jadi, itu, Bapak, kok ngerokok? Nanti dia paru-parunya sakit kayak Jenderal Sudirman. Dia bilang gitu. <laughs> saya tuh kaget, karena sudah lewat tiga mingguan itu pelajaran, <laughs> tapi dia bisa menghubungkan rokok itu, gitu. Ya, penting tuh bagi dia, jadi dia ingat, dan dia tidak akan merokok lagi. Nah, inilah pendidikan yang saya maksudkan itu. Ya kan? Moral daripada sebuah cerita itu kan ditunjukkan bahwa merokok itu tidak baik. Moralnya kan hmm. itu yang kita sampaikan ya. dalam alam pikirannya dia. Bravo. Dia bagus itu dia bisa menangkap itu dan mengingat. It's good thing. Oke, okay, pesannya kita lanjut ya dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada ya. Ini ada dari Erna dibilang terima kasih Pastor Harry Lee benar-benar terberkati dengan semua IG live dengan Pastor Harry katanya GBU. Oke, okay, terus ada Pastor uh, juga, saya juga jangan lupa. Ini ada dari siapa ya? Tom, Tumanggor Setia, saya kurang ini kayaknya ibu ya mungkin ya Pastor saya mau tanya bagaimana anak usia 4 tahun terlalu aktif dan jahil ke temennya Jadi anak usia 4 tahun terlalu aktif dan jahil ke temennya Bagaimana cara kita mendidiknya dan mendisiplinnya Ini masuk minggu lalu ya Pak Sari ya? Iya, inisiatif versus guilt itu di dalam hal ini ya kan Minggu yang lalu kan kita bicara tentang itu uh, Bisa lihat lagi di dalam pelajaran itu Ini ibu atau bapak ini? Ibu sepertinya, Pastor Heri. Oke. Okay. Jailnya itu kan macam-macam ini. Saya harus dijelaskan terlebih dahulu. Jail dalam hal apa? Itu cuma kulit luar. Jail itu judul. Apa yang dilakukan anak itu kan saya nggak tahu. Hmm. Jailnya seperti apa? Kelakuan apa? Behavior apa? Yang ibu ini sebut sebagai jail ini tadi, apa? Saya nggak tahu. Cuma judulnya jail. Nah, saya mana bisa memberikan jawaban tanpa mendapatkan uh, konteks cerita ini sendiri kontennya juga apa? Saya nggak tahu. Saya mesti diceritakan dulu apa yang terjadi dan kapan pertama kali dilihat berkelanjutan seperti apa. Banyak hal yang mesti saya tanyakan di dalam hal ini. Hmm. Ya, kalau nggak begini jail. Ya, I don't know. <laughs> jail itu judul besarnya. Anak itu jail. Ya, jailnya menurut anda, pemikiran anda, anda lihat gitu. Apa yang menyebabkan itu disebut jail? Apa yang dikerjakan anak? Saya kan nggak tahu. Ya kan saya mesti ada contohnya. Kapan pertama kali kalau anda menyebutnya jail? Kapan pertama kali muncul? Usia berapa? Berkembang sampai bagaimana? Atau menurun? Atau berkembang? Saya mesti tahu. What leads to? Apakah karena dia nonton dia lihat Popeye the Sailor Man atau Tom and Jerry? Tom and Jerry ya. Yeah. Eh, Lihat-lihat yang begituan dia mau coba jailin kucing juga. Eh, I don't know. Jadi kan mesti mesti tahu juga di dalam hal ini. Anak belajar karena melihat. Alkitab juga bilang begitu. Anak tidak melakukan lebih daripada apa yang dilihat bapaknya. There we go. Atau seperti cerita saya minggu lalu, Pak Harry. Ya, saya cerita Adriel itu nggak eh, dapat poin di sekolah minggu karena suka jahilin temennya ternyata dan saya mulai tegur di rumah Ternyata setelah itu saya mendapati oh saya yang suka isengin Adriel gitu. Jadi <laughs> dari mana? Dari bapaknya, gitu ya. <laughs> Karena bapaknya iseng, ternyata dia isengin temennya. Oke, berarti saya yang perlu berubah. Gitu. Ya. Kalau oh, papanya nggak berubah, anaknya juga nggak berubah. Jangan harap kamu. Nggak bisa. Ya. Respect. <laughs> ya, kan? Oke. Jadi buat Ibu Tomanggor, nanti bisa lihat juga IG Live uh, IG Live kita minggu lalu ada di IG TV saya tuh membahas usia. Tiga sampai lima tahun. ya, titik ya. Eh, tiga sampai. Iya, betul. Tiga ya, 3, 3 sampai lima. 3 ah, ah. Oke. Okay. Nah, Pelajar ini ada Susan Ibu sini, Susan kan? nih. Ha. Nah, Ibu Susan nih ada pertanyaan juga, Pak Seri. Nanti kita bahas yang sekarang sama yang minggu lalu ya. Oke. Okay. Ini okay. yang sekarang Ibu Susan bilang, bagaimana kalau anak saya tidak punya passion dalam hal pelajaran sekolah. Terus, waktu dibilang kalau anak nggak sekolah, nanti nggak bisa kerja atau cari uang, dia cuma bilang I want to be a YouTuber, mam. <laughs> Mau jadi YouTubers. Kira-kira <laughs> gimana? Oke. Iya. Okay. Yeah. Sekarang dari mana anak itu pertanyaan saya kepada Ibu Susan? Dari mana anak itu dapat pengertian I would like to become a YouTuber unless you provide the tool to your child, to your son. Oke. Okay? All day long watch YouTube. So timbul idea nya dia. After all, it is not too bad after all. Let me become YouTuber di dalam hal ini. Tadi sudah dijelaskan juga kalau karakternya kita tidak bangun. Kita tidak mendorong anak itu untuk belajar, tidak mendapatkan skill di dalam hal lain selain daripada YouTube itu. Bagaimana caranya di tengah-tengah kompetisi yang semakin meningkat di abad ke-21 ini? Kompetisi meningkat drastis. Ya kan hmm. kemampuan orang-orang itu -orang meningkat luar biasa tajamnya apa yang hari ini baik belum tentu besok karena cepat sekali pertumbuhan teknologi juga seperti itu kita lihat di dalam hal ini. So kalau anak dikatakan tidak ada passion di dalam hal ini tadi saya mengerti itu Mas Ferry sebetulnya ada menjawab pertanyaan ini mengatakan waktu gadget uh, karena konsekuensi disingkirkan justru pada waktu itu mendorong Adriel memikirkan sesuatu, berinisiatif menghasilkan sesuatu yang tersebut, berkontribusi dalam membuat sesuatu di sini. Daya kreativitasnya meningkat yang kita harus puji di dalam hal ini. Ya. Hmm. Kalau anak dari awal kita biasakan nonton televisi semari makan, semari belajar, mesti ada suara. Ya kenapa anak mesti disalahkan? Yang menawarkan ini kan Anda di dalam ini. Bagaimana kita bisa mengatakan anak itu tidak punya passion? Untuk belajar kecuali kita mengintroduksi itu kepada anak. Karena setiap anak yang dilahirkan dalam lembaran yang kosong, putih semuanya. Apa yang kita berikan kepada anak itu, anak itu menjadi seperti itu, ya kan? Itu dia. Kalau kita lemparkan dinding putih dengan cat hitam, kok jadinya hitam ya? Kamu lemparnya hitam, nggak bisa jadi merah dia di dalam hal ini. So, whatever you do, it will become the way you did, ya kan? Itu di dalam hal ini amsalkan asli menteng ini, di dalam hal ini. So, mm. apa yang dapat saya katakan di dalam hal ini adalah seringkali orang tua lupa bahwa mereka introduce ini. Kalau sudah beberapa tahun, empat tahun, 5 tahun itu terjadi, kita berharap dalam 5 jam selesai, 5 hari selesai, 5 minggu selesai, 5 bulan selesai. No, it's a dream. Of course not. Dan pada waktu kita menjauhkan itu, mereka akan bertanya why is it why today? Why did you allow me for the last three, four, five years? And then all of a sudden you make these changes without telling me just because of what? Nah, ini anak-anak yang -anak pola berpikir sekarang hari ini akan bertanya seperti itu. Nah, bagaimana reaksi orang tua? Akan menjadi otoriter dan membentak atau memarahin, memberikan konsekuensi terhadap sesuatu yang bukan kesalahan dia. Ibaratnya gini, Alkitab bilang gini, barang siapa percaya kepadaku, itu kata Tuhan Yesus. Dia diselamatkan. Orang itu tidak percaya, dia masuk neraka. Masa Tuhan Yesus yang salah? Dia sudah menawarkan hmm. loh. ya kan? Nah, orang tua tawarkan apa kepada anak? Nggak mungkin anak mau menjadi YouTuber tanpa dia biasa menonton YouTube. Nggak mungkin punya cerita itu. Hmm. Disiplin kita seperti apa? Saya tahu dulu anak saya kalau mau main game, main apa itu, Weekend, Jumat sore bisa, itu setengah jam waktu dia masih kecil dulu, masih di preschool, itu pun permainan yang bersifat mendidik, mm. tidak ada sesuatu permainan game seperti bagaimana. Misalnya bagaimana kodok bisa masuk ke dalam suatu ball, rame-rame di dalam itu, kalau nggak masuk, yang mana yang sih dikeluarkan? Ah, ternyata yang paling besar sendiri dikeluarkan yang yang kira-kira sama ukurannya masuk di sana. Jadi kan dia mesti pikir ambil ukuran yang sama. Di dalam hal ini. Dia hmm. ya, pelajaran-pelajaran seperti itu yang kita introduce kepada anak itu. Itu pun setengah jam dan kita berikan timer di sana. Supaya apa? Supaya dia bertanggung jawab melihat timer itu. Di dalam hal ini. Nah, saya memberikan timer 35 menit dalam pengertian 30 menit dia selesai 5 menit ini untuk beres-beres dia. Jadi kita melatih dia bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, menguasai waktu yang diberikan, inilah trust itu tadi. Versus mistrust. Nah, harus diajarkan di dalam hal ini. Selesai bermain, minggirin apa yang diperlukan di sana. Nggak mau, besok nggak ada permainan. That's the way it is. Mm. Di dalam hal ini. Ya, Jadi untuk Ibu Susan, uh, bukan karena passionnya di dalam hal ini, karena, maaf, sekali lagi maaf, karena itu yang diajarkan oleh orang tua. Hmm. Ya, ya, ya. Anak itu memang ini ya Pak Seri ya, kalau dikasih gadget tuh diem gitu ya. Kalau <laughs> orang tua pergi misalnya bawa anak gitu ya, entah, entah kondangan, entah menemani orang tua kemana gitu. Kalau nggak ada gadget, anak tuh suka cranky ya, suka kayak ini yang mengeluh lah apa. Tapi kalau disuruh nemenin orang tua, pergi kemana jalan-jalan terus ada gadget, anak tuh memang diem ya gitu. Cuman disitu yang orang tua harus hati-hati, hanya karena anak tuh diam dan bisa terkendali Bukan berarti uh, itu baik ya, hari ya. ya. Perlu ada batasan, perlu diarahkan juga. Karena saya pernah mendengar juga ada ada game saya kurang tahu ya, ini udah berapa tahun yang lalu ya. Uh, apa ada seorang anak yang kami temui, bukan Adriel waktu itu ada masih terlalu kecil. Itu main game soal ngebuli hari Itu game bullying. Jadi tugasnya kita tuh membuli orang gitu, membuli apa, ngerjain guru apa. Itu ada game seperti itu. Jadi saya pikir orang tua tuh juga harus tegas gitu ya untuk bisa jangan jangan karena sibuk jadi cuek, tapi nggak tahu anak tuh main apa gitu. Bahkan uh, saya pun pernah bilang sama Adi jadi kayak izinkan kamu main ini gitu ya, dengan sampai sampai berapa, uh, jam berapa. Dan kalau uh, kamu harus tanya, kalau kamu mau main game yang uh, ini apa ya, uh, kamu anak Tuhan, kamu anak yang baik, nggak anak baik nggak boleh main game yang nggak baik. Jadi kalau sampai kamu ragu-ragu, kamu tanya. Jadi ini oke okay enggak? nggak main game ini boleh enggak gitu ini game yang baik atau enggak gitu. kalau sampai eh uh, Debi mendapati saya bilang saya akan disiplin dan saya akan stop bisa sampai satu bulan lamanya untuk gak main gadget gitu karena kadang ada orang tua suka gitu saya ya udah nih main game jadiin aja gitu terus nggak tahu game apa aja yang akhirnya dimainkan sama anak-anaknya karena anak kecil kan sekarang bisa install sendiri ya, tinggal klik tunt, sekali tekan aja udah kayak install tuh game gitu. Jadi saya akan menjawab seperti gini, kalau itu yang dilakukan orang tua, it is about you parents, not about your child. Saya masih ingat, saya tidak memberikan Nintendo kepada memang anak saya. Karena hmm. saya biasa membaca, kemana saya pergi, saya membawa buku, termasuk kalau pergi ke tempat dokter, saya membaca buku. Anak itu terbiasa hmm. membawa buku, seperti saya membawa buku. Hmm. Jadi dia tuh membaca terus kerjaannya ini anak. Kalau liburan begitu tuh ya, satu minggu itu bisa 10 buku. Wow, itu cepat sekali dia membaca. Saya tahu itu, jadi kemana pergi? Bukan gadget, bukan Nintendo, Nintendo kan sudah ada waktu itu. Yang kita berikan itu adalah buku. Naik pesawat terbang, buku beberapa biji mau pergi ke Indonesia. Saya siapin buku itu. Perjalanan ke Indonesia, di Indonesia, Indonesia balik hmm. sini. Saya siapin buku, mau pergi liburan, buku ada, bukan mainan sampai gimana-gimana, buku-buku kita bawa. Jadi kalau ke pantai pun dia suka membaca. Kebiasaan dia membaca. Kita latih. Jadi dia tuh banyak sekali kata-kata dia bertumbuh. Dia banyak sekali mengerti dengan ide-ide. Karena diajarkan mengolah, menganalisa. Sampai saat dia kuat menganalisa. Dan kecil saya tanamkan kemampuan menganalisa. Di dalam hal ini. Hmm. Kepada anak-anak yang lain juga saya ingin mengajarkan demikian. Kemampuan menganalisa. kadang-kadang orang tua nggak sabaran melihat hal yang seperti begini. Tanpa mengerti. Ya kan? Kalau... Apakah hanya karena anak komplain kita mesti berhenti? Anak itu nggak usah belajar? Ya nggak lah. Kita mesti support untuk membacanya ini. Bukan support keinginannya untuk tidak membaca di dalam hal ini. Karena mereka nggak mau baca. Ya kan? Padahal membaca itu baik bagi pikiran kita untuk mengolah. Di dalam menganalisa, hmm. dissect, bedah apa yang kita baca itu. Penting banget di dalam ini. Saya mohon deh sama orang tua yang mendengarkan IG Live pada hari ini. Cobalah. Ya baca bersama-sama dengan anak. Kalau mau melatih dia pertama kali sudah nggak suka baca gini, cobalah. Dia baca buku buku yang sama. Anda membaca buku itu, dia membaca buku itu. Kemudian making sure dia mengerti apa yang dia baca dengan didiskusikan dengan Anda tanpa melihat buku itu. What is it that you just read? Tell me. Ya kan? Apa yang sih sudah dibaca? Nah, nanti kita dalam pertama mengajar itu kita bisa lihat, ini kalimat ini maksudnya apa? Kenapa penulis menulis seperti itu? Kenapa dia memilih kata ini bukan kata ini? Kita bisa bertanya untuk mempertajam daya pikir anak tersebut. Kesulitannya di mana? Orang tua tidak mau membuang waktu seperti itu. Padahal ini sebuah sarana yang baik. Suatu investasi bagi anak untuk mengembangkan daya menganalisa di dalam mulai dari kecil. Sehingga dia bisa melihat tanpa terburu-buru karena dia sudah melatih pikiran oh si pengarang menulis begini dia berpikir dari sisi si pengarang sehingga waktu orang berpikir dia berpikir dari sisi si pembicara dia berpikir daripada sisi Tuhan yang menuliskan Alkitab melalui orang-orang ini begitu caranya semoga ini bisa menjadi berkat apa yang saya atau kita sampaikan ini oke Pak Sehari masih ada pertanyaan lagi nih Pak Sehari banyak nih ini Ibu Hosici uh, oh ini... yang yang Ibu Susan yang lalu punya pertanyaan apa Oke, okay. oh iya. itu dulu ya itu tadi ya, yang yeah. minggu lalu Ibu Susan bilang begini: menghadapi anak usia 8 tahun dan 7 tahun laki-laki yang setiap hari bertengkar, itu bagaimana? Terus, bagaimana anak yang tidak bisa fokus sekolah, jadi anak yang besar tidak fokus untuk duduk belajar online, tidak bisa independen, uh, maksudnya nggak bisa mandiri, mungkin ya, uh, mengerjakan tugas-tugasnya sendiri, jadi harus ditungguin all the time, ditinggal. Ditinggal beberapa menit aja udah nggak ada di tempatnya, too aktif nggak bisa diam. Jadi soal anak yang bertengkar sama yang nggak bisa di, apa nggak bisa diam, fokus untuk belajar online. Ya ini sudah saya jelaskan sebetulnya di waktu yang lalu juga ya tentang hal ini, ya kan. Uh, Ceritanya yang lain dulu yang kita semirip mirip seperti ini kita bahas. Anak saya kenapa ya Pastor ya kalau makan itu mesti saya kejar-kejar, nggak -kejar, bisa duduk seperti anak lain. Coba saya tanya, awalnya gimana dong? Makan dikejar. Waktu ditanya, kenapa kamu kejar anak? Ya, daripada dia anak makan, lumayan dikejar. Ya kamu nggak disiplinkan anak kamu. Nah, waktu sudah satu tahun berjalan, dia sudah seperti itu. If you want me to eat, you come to me. Wow! Who are you? There is no discipline. Bagi saya, when I say eat, it means eat. You sit down di high chair kamu. Yeah. Next to daddy. That's it. We're not playing around. No TV. Nothing. You eat. This is time to eat. This is the whole family. Duduk di sana. Ya kan? Nggak bisa turun sampai selesai. That's it. Sesudah selesai, dia mau main. Terserah. Itu waktunya dia bermain. Dia bermain dengan saya juga. Saya nggak mau membuat waktu. Saya ingat tuh umur 8 tahun. Anak saya mengatakan kepada saya. Don't steal my time, daddy. Saya cuma satu kali umur 8. Sesudah enggak Remember that. I believe I said it to you, jangan mencuri waktu anak. Rasa saya pernah share dengan Pak Suferry juga. Karena sudah itu berlalu. pernah, Pernah, pernah. ya yeah, kan? Yeah, iya. Ini, yeah. ini seperti itu. Kalau kita mengajarkan anak seperti begitu, kita makan pun kita nggak betah, kita sembari jalan-jalan, atau kita sembari menjawab telepon, what else do you expect? Anak melihat ini loh, anak bukan melakukan apa yang kita katakan, anak melakukan apa yang kita lakukan ya kan? Kamu belajar mesti konsentrasi dong. Mami aja sembari makan gini ke sini ke sana sembari ngomong-ngomong atau sembari ada tugas gitu, mami juga ke sini ke sana waktu membantu aku. Gimana dong? Maminya seperti begitu. Gimana anaknya? Kemudian apakah salah anaknya? Ya enggak lah. Di dalam hal ini. Kenapa mereka berkelahi? Coba saya tanya dulu. Apakah diajarkan? Keep your hands to yourself. Kaki juga nggak boleh dendang. Ataukah orang tua di dalam hal ini yang biasa dia lihat melakukan tindakan seperti ini, atau orang tua sendiri melakukan tindakan kekerasan? Kalau itu yang dilakukan orang tua, nah koreksi dong diri anda di dalam hal ini. Kalau memukul, ngegebuk itu dengan nafsu kencang artinya untuk menyakiti, dan I don't think you are good parent. Maaf, saya mesti terbuka di dalam hal ini kita belajar kita dalam memberikan disiplin termasuk pukul panpat demikian nggak perlu dengan sekuat tenaga karena kita we do not harm kita tidak boleh mencelakakan anak di dalam hal ini tujuannya adalah disiplin kalau anak nggak bisa mengontrol emosi itu dan don't do that di dalam hal ini kita mesti jelas di dalam awareness kita bahwa kita menyakiti anak di luar yang harus ditanggung oleh dia itu you have a problem di dalam hal ini nggak boleh diteruskan kepada anak itu karena memberikan disiplin termasuk spanking begitu, bukan dengan tujuan menyakiti anak. Saya ulang, bukan hmm. dengan tujuan untuk menyakiti anak. Kalau dia sudah sakit hmm. baru aku puas. Kejam dong orang tua seperti itu. Hmm. Gak boleh di dalam hal ini, ya kan? Mesti kontrol itu di dalam hal ini. Kalau nggak bisa diam aja dulu. This is really important. Uh, untuk mengontrol emosi kita di dalam hal ini, bukan dalam keadaan marah lantas digebuk sekencang-kencangnya sampai anak itu biru-biru. Ayo get parent? dan my question to you, ya yeah, kan? Nah penting di dalam hal ini. Cobalah dikoreksi itu dulu. Saya rasa saya sudah menjawab dari segala sisi ini. Ibu Susan, kalau masih okay. ada pertanyaan, go ahead. Oke, okay. sekarang dari Ibu Hosici Cie, Beste dia tanya. Pastor Hari mau tanya kalau menjanjikan, menjanjikan reward dalam membangun kebiasaan baru anak is it okay yes again reward ini banyak disalah mengerti dan banyak uh, disalah gunakan yang lalu lalu saya sudah berbicara tentang rewarding ini sendiri yang kita reward itu bukan result tadi saya sudah katakan juga yang kita reward itu adalah effort di dalam hal ini yang lalu ingat nggak saya bicara anak Mami mau coklat, lantul dia bilang enggak. Dia guling-gulingan, dibujuk dia diam. Oke, oke, oke. Sekarang mami kasih kamu permen. Di reward. Kita encourage dia untuk melakukan itu loh sebetulnya. Tapi kalau kita bilang, uh, kamu lagi sakit gigi atau apa, kamu boleh makan coklat, kita beli biskuit. Misalnya demikian. Oke, biskuit asid, bukan biskuit manis. ya. Oke mami, ini kita reward. Yang ini yang kita reward di dalam hal ini. Pengertiannya ini. Tapi kalau dia guling-gulingan, hey, wait, hold on a second. Ntar dulu. You are not controlling me. Di dalam hal ini. I'm your parent. Di dalam hal ini. I'm telling you which attitude is accepted and which attitude I cannot accept. Hmm. Iya kan? Kita memperbaiki karakter daripada anak itu sendiri di dalam hal ini. Reward itu sendiri penting. Kita pun menjadi Kristen karena reward kita surga. Itu dibicarakan oleh Rasul Paulus. Di dalam hal ini nggak ada orang yang nggak gembira karena reward semuanya karena reward di dalam hal ini kita pelajarinlah cara Alkitab cara mereward seseorang itu di dalam hal ini ya kan waktu anak mau datang Yesus juga reward biarkan anak itu datang kepadaku dengan memarahi murid-muridnya itu reward di dalam hal ini kecintaan di dalam hal ini ya kan jadi ibu Ho Perhatikan, jangan sembarang kita memberikan reward yang tidak pada tempatnya. Uh, uh, saya lihat juga pada hewan sama, kadang-kadang orang mempunyai anjing begitu tuh cara rewardnya juga salah. Anjing sebelum keluar rumah itu jelas sama seperti anak sama aja, tidak boleh excited. Kalau anjing excited di dalam rumah, di luar rumah kita nggak bisa kontrol dia. Di dalam hal ini. Nah, kita juga nggak bisa artinya memberikan suatu perhatian kepada anjing atau kepada anak ini. Pada waktu dia tidak menjadi tenang, harus banget kita di dalam hal ini memberikan sesuatu sesuai dengan ketentuan dan norma-norma yang ada itu. Sarap uh, begitu ibu Ho. Oke, okay, pasti hari ini ada lagi dari ibu Susan. Bagaimana dengan anak yang kalau dikasih reward dia tidak tertarik, dia nggak tertarik, terus dia bilang dia bilang if you want to give me diamond, I want. Diamond di sini saya kurang tahu mungkin maksudnya diamond tuh kalau kita main game itu ada diamond-diamond yang buat game itu mungkin Pastor. mungkin ya Soalnya kan anak kecil nggak ngerti diamond waktu saya tanya dia kenapa dia mau itu dia cuma bilang kalau mami kasih aku money bisa dibuat beli apa aja dan dia belum mengerti value of the money I don't think so anak ini mengerti value nih saya kebetulan uh, <laughs> Bagaimana ya cara saya mau menjawab? Uh, let me restrain myself. Susan. Gini. Permintaan anak itu. Sesuai dengan apa yang dia lihat kita kerjakan. Ya, Saya akan berbicara secara umum. Tanpa membicarakan karena saya mengenal keluarga ini. Saya berbicara secara umum ginilah. Kalau orang tua sudah terbiasa mengeluarkan uang dengan cara yang, mm -hmm, anak akan melihat hal itu dan dia mengerti bahwa uang itu bisa dilakukan buat apa saja di dalam hal ini. So be careful di dalam hal ini, ya kan? Anak kalau sudah kita biasa latih dan perilaku kita pun tidak dia lihat bagaimana cara kita mengeluarkan uang ini dan perilaku kita terhadap luxury. Anak tidak tertarik akan hal-hal demikian. Oke, okay? perilaku kita terlebih dahulu yang kita harus ganti di dalam hal ini. Sehingga anak tertarik dengan hal-hal yang kesederhanaan dan bisa menghargai value daripada uang bisa menghargai value daripada benda-benda yang dimiliki. Tapi kalau anak melihat kita beli ganti rusak, tidak peduli, dan segala macam di dalam hal ini, luxury yang dilihatnya sama dia. Uh, uh, dengan cara yang demikian. Apa yang kita expect daripada anak ini karena dari awal sudah kita persiapkan jangan beli itu beli yang begini top of the line itu terus yang kita dengungkan. Anak kita kasihkan, "Nih ada permen nih." Oh God. anak Anakna mungkin berbicara demikian kalau dia tidak melihat sesuatu seperti itu. Ya, ini saya berbicara secara umum. Ya, ini seperti itu adanya. Jadi, kalau kita mau membentuk sesuatu cobalah kita membentuk dalam batas-batas guideline yang ada. Tadi saya sudah bicara juga, nggak mungkin lah kita uh, setiap hari bermain cat hitam, mendadak kita mau, anak nggak pernah melihat kuning. Lantas dia bilang kuning. Nggak, pasti dia bilang hitam, karena tiap hari dilihat hitam. Itu yang kita kerjakan di dalam hal ini. So change, nih saya ulang perkataannya, nothing changes if nothing changes. Perubahan tidak terjadi sampai kita secara aktif membuat perubahan tersebut. That's why way it is. Amin, amin. Oke, berikutnya dari Bapak Edi. Bapak Edi Christian Pak Heri. Pak Edi ini kalau nggak salah belum lama saya lihat IG-nya habis uh, berobat. Me ada masalah dengan matanya ya Pak Edi ya. Semoga sudah sembuh dan ini bisa ikut IG live. Berarti juga bisa ketik-ketik nih. Wah, luar biasa nih. Uh, dikatakan ada seorang anak putri, anak perempuan usia 11 tahun, Pak Heri. Nah dua tahun yang lalu papanya meninggal. Sejak setahun lebih menjadi sangat pendiam. Ya setelah papanya meninggal itu dua tahunan yang lalu, dan hanya diam, hanya diam di kamar membaca buku saja. Apa yang harus kita lakukan? Gini, uh, saya mesti dapatkan keterangan terlebih dahulu ya Pak Edi ya. Papanya itu pertama, apakah melalui sebuah proses meninggalnya, misalnya penyakitnya kronis? Satu, dua. Apakah papa itu meninggal secara mendadak, misalnya kena COVID, penyakit serangan jantung, atau apa? Penyakit keganasan, kita mesti tahu. Perubahan kejiwaan apa yang terjadi pada anak melihat proses kematian? Pembicaraan apa yang terjadi di dalam rumah itu yang bisa efek kejiwaan daripada anak itu sendiri? Misalnya ketakutan tanpa ayah, begini dan begitu. Atau perasaan minder karena ada sesuatu yang kurang di dalam hal ini, papa is no longer there. The one that protects me is no longer there. Mungkin saja hubungannya menjadi kuat banget di dalam menit dia menjadi kehilangan. Nah, kalau hubungannya kuat, dia merasa kehilangan banget, apakah proses grieving ini cukup pada waktu itu? Ataukah kita menghalangi anak itu dalam proses grieving? Kamu jangan nangis terus lah, nggak bagus. Sering kan kita dengar yang demikian? Nah, kalau proses grieving ini tidak benar, dia merasa guilt di dalam dirinya karena menjadi beban bagi orang lain dia mulai mengundurkan diri dengan mengerjakan sesuatu yang lain daripada rather dan bothering others daripada mengganggu orang lain membebani orang lain ya sudahlah aku aktifkan diriku dengan tenggelam di dalam membaca buku toh pada waktu mataku ke buku orang tidak tahu apa yang kupikirkan di dalam benak pikiranku ini ini something that needs to be evaluated harus kita evaluasikan lagi ini pertanyaan ini terlalu uh, global di dalam hal ini saya mempunyai pertanyaan yang macam-macam di dalam hal ini. Dan yang kedua, harus melihat anak itu face to face. Baru saya bisa merasakan aura anak itu, bahasa tubuh anak tersebut, pemikiran anak tersebut, pertanyaan-pertanyaan, dan cara anak itu menjawab. Kadang-kadang kalau di sini, saya kan nggak bisa lihat dia menarik napas panjang, sayang. saya nggak tahu. Misalnya dia menjawab, saya nggak bisa lihat kalau di dalam video. Nggak bisa saya. Kalau dari sana, saya bisa merasakan aura ini susahnya di dalam menjawab. Keterlambatan dalam mengolah dan menjawab pertanyaan itu karena kesusahan dan dengan memilih kata-kata. And yet, she doesn't find any words to offer me. Banyak. Jadi ini bukan persoalan yang mudah untuk dijawab. Saya hanya dapat menjawab seperti itu. Karena banyak hal sebagai seorang uh, tenaga ahli di dalam ini yang harus saya selidiki. Agar saya dapat memberikan jawaban yang akurat. Kira-kira gitu Pak Edi, jawaban saya. Oke, okay, thank you Pastor Harry. Semoga teman-teman uh, yang bertanya ini terpuaskan. Oke, okay, Pak Pastor Harry, saya jadi teringat sebuah cerita nih. Gitu ya. Ini cuma sharing aja kali ya, bukan pertanyaan. Tapi Pastor Harry juga pasti bisa menanggapinya. Uh, waktu saya pernah satu kali mengkonseling seseorang wanita gitu ya yang sudah mau menikah, dia cerita begini waktu dia kecil dia itu suka ikut kontes menyanyi lomba nyanyi gitu. Kebetulan suaranya bagus dan dia percaya diri waktu kecil. Jadi orang tuanya tuh ajak dia hampir setiap weekend itu keliling Jakarta untuk lomba nyanyi. Nanti di Ancol, nanti di Taman Mini, nanti di mana begitu. Nah, pokoknya orang tua tuh push begitu rupa karena ya mungkin ini di usia usianya tadi ya pas anak itu mulai bisa menunjukkan kompetensinya dan ketika bersaing lumayan dapat ya juara dua, juara tiga, atau juara satu, jadi terus berarti. Tapi sampai anak ini capek dan muak, gitu, nih. dia muak dengan terus diminta nyanyi, suruh nyanyi, dan dia bilang ketika dia sekarang udah besar ya, dia bilang, I hate singing, gitu ya. Saya tuh gak suka nyanyi, kalau orang bilang, ya suara mau bagus nyanyi dong, dia gak mau, gitu. Karena, uh, sepertinya gini, ada 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 tahapan di mana kompetensi dia muncul, Lalu orang tua terkesan mengeksploitasi bakat anaknya. Nah, ini kan juga harusnya tidak boleh, Pak ya. Dan itu malah ternyata membuat anak ini jadi kayak dia nggak suka banget nyanyi. Padahal dia bisa nyanyi, bagus. gitu. Sesuatu yang harusnya menyenangkan dan bisa jadi berkat buat orang lain, malah dia nggak, jadi nggak mau lakukan sekarang ini. Ngerti banget saya tentang ya, hal yang ya, demikian. Ya. Ini sebuah kesalahan yang terjadi pada orang tua, sebetulnya saya tanggapin. Kenapa? Karena orang tua tidak membaca situasi di dalam hal ini. Kenapa saya katakan tidak membaca situasi? Karena anak pasti mengatakan sudah jenuh pada waktu itu dan orang tua push all the way. It is no longer mm. the child's will but the parents' will di dalam hal ini, mm. ya kan? Dan kalau tidak berhasil mungkin uh, sesuatu perkataan yang kurang menyenangkan yang disampaikan di dalam hal ini. Tapi misalnya that child now a woman. Said I would like to have a break Kenapa kita nggak under ini Having a break Papa mm. aku Istirahat dulu ya Aku satu tahun ini nggak mau nyanyi dulu ya Aku mau udahan dulu Biar aku tenang dulu Nggak mau kompetensi dulu Supaya aku bisa sendirian dulu Nggak mau menampilkan diri It's okay You don't need to push that Nggak perlu di di apa didorong sedemikian rupa sehingga itu menjadi keinginan orang tua bukan lagi keinginan anak di dalam hal ini penting ini di dalam hal ini seringkali kan kita mendorong hanya karena kita menginginkan anak seperti itu kelihatan seakan-akan itu keinginan anak padahal keinginan orang tua kamu nanti kalau sudah gede jadi ahli hukum aja kamu menjadi ini aja kamu belum tentu anak itu suka biarkanlah anak itu melihat kemampuan dirinya dan melakukan itu sesuai dengan keinginan dirinya. Karena dia yang hidup, dia yang bekerja, dia he, he or she needs to love what she or he does in this life. Dia harus menyenangi apa yang dikerjakannya. Kalau terpaksa tidak pernah akan bisa berhasil. Hmm, oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Wah, menarik. Thank you, Mas Heri. Apa Pak Apakah ada yang mau ditambahkan lagi? Uh, berhubungan dengan tahapan keempat ini atau kita bisa ber... Pancak ke tahapan berikutnya, oh, kita bisa kita bisa maju kecuali ada pertanyaan lain nih. Setahu saya, kayaknya tidak ada, Mas Heri. Sudah, sudah, oke okay. sudah, dijawab sudah, selesai? semuanya oke okay. sudah, ya. sudah, oke okay. sudah, maju tahap apa aja, ya? ini sudah, 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 dong sudah, <pakai> sudah, dong sudah, <laughs> Pakai nanti, nanti ya. deh. Mas Arya, kalau pas hari ada di Indonesia, mau makan apa aja, saya traktir deh. Pokoknya, <laughs> kangen udah apa udah aja sampai. ya? Gitu ya, yang penting bersih. Ya, mantap. Oke, okay. kita sekarang lanjutin kepada identity versus role confusion. Basic virtue-nya itu adalah fidelity antara umur 12 sampai 18 tahun. Itu okay. basic virtue. Itu artinya kualitas akan dicapai. Karakter yang akan dicapai. Okay. Orang yang akan dicapai. Sifat yang akan dicapai. Itu adalah fidelity. Kesetiaan di dalam hal ini. Nah. oke okay. uh, Identity. Ini merupakan uh, versus role confession merupakan tahap kelima daripada teori yang dikembangkan oleh Eric Erikson ini. Ya eh kan? uh, di mana ini terjadi pada usia remaja antara 12 sampai 18 tahun sebetulnya. Selama tahap ini anak-anak remaja ini mencari sense of self-nya itu seperti apa? Identitas pribadinya itu seperti apa? Dia mulai melakukan eksplorasi intens nilai-nilai pribadinya, keyakinannya, tujuannya, bagaimana cara dia menempatkan diri di dalam society hmm. di antara teman-temannya, di antara kelompok-kelompoknya, geng mereka di sekolah tersebut. Mereka mungkin satu kelas ada 30 40 orang, tapi mereka punya geng-geng sendiri kan? I am accepted. This is this is my my friend. This is my family. This is who I'm uh, 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 I'm playing with. Ya kan? Seperti gitu. Jadi sense of self itu adalah persepsi dari orang remaja ini, anak remaja ini mengenai dirinya sendiri. Seperti sejauh mana oh, uh, dia dapat mengenal dirinya dan sejauh mana dia dapat memberikan membatasi pengaruh lingkungan. Oh dalam hal ini aku nggak mau main dengan orang itu karena pengaruhnya jelek terhadap diriku. Jadi sense of self itu kenceng sudah di dalam hmm. ini mulai dibangun di dalam ini. Dia mengenali siapa dirinya di dalam hal ini. Kalau ini tidak kita support di dalam hal ini ya kelewatan dalam umur yang seperti ini bisa menceng ini jadinya. Ya kan? Dia ingin mempertontonkan seksualitasnya di dalam hal ini. Very dangerous. Di dalam hal khususnya bagi wanita. I'm hot. Istilahnya seperti demikian. Hmm. Ya kan? Mulai mempertunjukkan demikian. Arahnya menjadi negatif. Tapi kalau pada anak-anak umur 12-18 tahun ini. ini sekalipun kadang-kadang terjadi penolakan di dalam dirinya. Karena melihat anak laki merasa malu. Karena suaranya pecah dan sebagainya. Kalau pada anak-anak perempuan uh, berjerawat itu mal, ma, uh, malu dia. Atau mulai perubahan pada tubuhnya terjadi. Begituan ya. Nah, ini kita mesti support dari ibunya sebagai yang mengerti anak perempuannya. Mulai memberikan support, mulai menceritakan sesuatu yang terjadi, perubahan terjadi di dalam kehidupannya, apa yang diekspek oleh seorang wanita terjadi. Itu harus diguide. Ya, sama dengan seorang ayah dalam ini kepada anak laki-lakinya. Apa yang diharapkan akan terjadi di dalam kehidupan ini. Perubahan-perubahan biologis apa yang akan terjadi, kita akan menyesuaikan ini dengan pengertian anak itu sendiri. Nah, selama masa remaja ini, transisi itu terjadi dari pada masa kanak-kanak menjelang dewasa. Rasul Paulus mengatakan, pada waktu aku anak kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak, aku berbicara seperti kanak-kanak, aku bermain layaknya kanak-kanak. Tetapi setelah aku menjadi beranjak dewasa, aku meninggalkan bahasa kanak-kanak, aku mulai berbicara dengan bahasa yang sesuai dengan umurku pada saat ini. Kan itu yang ditawarkan oleh Alkitab yang sejalan dengan ada psikologi pada hari ini. Nah, Transisi ini penting untuk direkognasi oleh orang tua bahwa anaknya sudah beranjak dewasa ya kan. Dan di dalam hmm, hal ini kita mesti memberikan freedom kepada anak tersebut dalam melakukan hal-hal tertentu di dalam hal ini. Anak-anak menjadi lebih mandiri di dalam hal ini. Dia mulai melihat masa depannya. Oh, si anu sekolah itu aku nanti mempersiapkan diriku. Aku ingin sekolah ini, aku ingin sekolah itu. Dia mulai mempelajari tentang keadaan keluarga di dalam. Hal ini. Papa mama rukun, papa mama suka berkelahi. Yang ini kalau keluarga ini datang sini seperti gini. Mulai memperhatikan corak Hubungan di dalam kekeluargaan itu sendiri, tetangga dan teman-teman, termasuk di dalam grup sekolah minggu dan sebagainya, atau grup youth di dalam hal ini, ya, uh, mereka hmm. sudah mulai memikirkan rumah begini nyaman, rumah tempat teman kok jorok kali ya, nggak pernah diberesin di dalam hal ini, mulai memperhatikan hal yang kecil demikian. Nah, individu ingin menjadi bagian daripada masyarakat dan ingin menyesuaikan diri dengan kebutuhan tersebut. Ini hmm. adalah perkembangan utama, karena mereka men beranjak menjadi usia dewasa menuju ke dewasa belum dewasa tapi menuju ke dewasa yang harus dipersiapkan jadi di mana anak harus mempelajari peran yang akan ia jalani sebagai orang dewasa nantinya suatu saat ya kan nah selama tahap ini remaja kembali mengevaluasi identitasnya dan mencoba mencari tahu tadi kita katakan sense of self-nya ini tadi mencoba mencari tahu tentang siapa sih diriku sebenarnya ini di dalam hmm. ini bagaimana aku melihat diriku dan bagaimana orang lain melihat diriku how do I fit in bagaimana aku bisa masuk ke dalam grup ini nah Erikson menyarankan bahwa dua identitas pada umur sini terlibat yaitu satu seksual dalam pengertian dalam pengertian gender laki atau perempuan dan pekerjaan hmm. sebagai wanita aku ingin bekerja apa sih di dalam hal ini apa yang dapat aku lakukan dan persiapan masa depanku akan menjadi ibu rumah tangga sebagaimana aku melihat ibuku di dalam hal ini. Sebagai anak laki, aku menjadi seperti papaku di dalam hal ini. Ya kan? Di dalam hal ini. Jadi dia mulai terlibat di dalam persoalan seksualitas, di dalam pengertian gender, karena terjadi perubahan di dalam tubuhnya. Suaranya mulai pecah, kedewasaan mulai muncul, pada wanita alat-alat organnya mulai berkembang, dan sebagainya ini. Nah, dan dia mulai berpikir bagaimana cara aku masuk ke dalam masyarakat yang dapat memberikan kontribusi yang benar di dalam sebuah society itu dimulai dari dalam keluarga inti itu sendiri. How do I fit in? Mungkin dia mulai membantu orang tuanya. Kalau dia lihat papanya lagi bersihkan mobil, dia ikut. Kalau di Indonesia mungkin ada supir yang bersihkan. Kalau di sini kan kita sendiri semua. Dia mulai ikut vakum, dia mulai ikut bersih-bersih, dan sebagainya itu. Bagaimana? How do I fit in? Di dalam hal ini. Ya, dia nggak berdiri itu. Aja lagi, tapi dia mulai. Tapi kalau kita di dalam rumah tangga membiarkan anak, mau minum, suruh aja pembantu. Saya rasa itu too much di dalam hal ini. Kita tidak hmm. mengajar anak untuk bertanggung jawab di dalam hal ini. Dan you ask question later on. kenapa anak saya begini tidak punya kemauannya? That's the way you raise them up. Hmm. That's the way. Kau nggak boleh salahkan siapa. You got to blame yourself because you prepare your children to be that way. Ya, mungkin kedengarannya uh, 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 keras dalam berbicara. Tapi ini warning yang saya ajarkan supaya kalau ini berlalu kita nggak bisa tarik balik. Hmm ya kan? Kamu kalau jangan kecepatan tinggi nih, jarak mesti jaga. Nanti kalau nggak bisa tabrakan nih. Rem itu kemampuannya sampai di mana? Kita mesti tahu di dalam hal ini. Tabrakan. Ya masa kok tadi nggak bilang? Nah biasanya nih, kok tadi nggak bilang? Bukan tadi nggak dibilang. I told you ready to keep your distance di dalam hal ini. Nah itu penting. Jadi hmm. menurut B seorang ahli psikolog ini di tahun 92 ini yang menulis bukunya apa yang seharusnya terjadi pada akhir tahap ini. Jadi pada akhir umur 18 itu sense of self yang terintegrasi kembali. Dia sudah mendapatkan sense of self siapa jati diriku, siapa aku, bagaimana orang melihat diriku dan bagaimana aku melihat diriku. Dia mulai mengintegrasi menilai itu kembali. Tentang apa yang ingin dilakukan atau aku ingin menjadi apa sebetulnya. Jadi peran gender atau peran seks ini sebagai wanita, sebagai laki-laki itu kembali ditinjau ulang sama mereka. Nah selama tahap inilah citra tubuh remaja berubah. Ya. Hmm. Nah kita mesti support di dalam hal ini sehingga dia tidak menjadi bingung di dalam hal ini sehingga terjadi dia sustain effect dia makan terus sehingga terjadi perubahan terjadi obesity di dalam hal ini karena untuk mengurangi rasa depresi ini merasa tertolak di dalam sosial di antara teman-temannya karena aku tidak memiliki kemampuan dan sebagainya. Ya kan? Nah, ini penting di dalam hal ini. Action mengklaim bahwa remaja mungkin merasa tidak nyaman dengan tubuh mereka buat sementara. Tapi bagaimana cara kita mengimbangi menyembang, mereka di dalam hal ini? Karena itu sementara. Mereka harus bisa beradaptasi sesuai dengan pertumbuhan tubuh mereka. Nah, kalau mereka bisa berhasil melewati tahap-tahap begini, mereka bisa menerima keberadaan oh aku wanita memang begini yang dia expect dari seorang wanita memang begini yang dia die, yang dia expect dari seorang anak laki-laki yang bertumbuh menjadi orang dewasa I will become a father like my dad too. Di sini fidelity, kesetiaan itu terjadi. Kesetiaan dalam arti apa? Kesetiaan terhadap role-nya sebagai gendernya sebagai laki dan sebagai wanita ini tadi. Nah, kesetiaan melibatkan kemampuan untuk berkomitmen pada orang lain. Ini dasarnya. Hmm ya kan atas dasar menerima orang lain bahkan ketika mungkin aja ada perbedaan ideologis menerima perbedaan kalau tidak orang itu gampang sekali keluar daripada komitmen maka terjadi perceraian i don't like you so i say goodbye dangerous di dalam hal ini karena tidak memiliki perasaan itu lagi tidak ada berpikir seperti ke depannya itu lagi di dalam hal ini tersinggung cepat melarikan diri dari society Aku nak mau di dalam hal ini karena aku merasa tersinggung uh, apapun hal-hal yang menyebabkan tersinggung daripada melihat sesuatu sebagai pernyataan yang sampai terimalah intinya message-nya dagingnya bukan cara deliverynya cara deliverynya mungkin kotaknya jelek tapi apakah isinya jelek belum tentu kan kotaknya kemasannya jelek isinya bagus kenapa ngambil isinya kotak nggak perlu di dalam hal ini cara penyampaiannya mungkin aja. Uh, tergantung daripada kebudayaan orang itu, sehingga penyampaian berbeda-beda di dalam hal ini. Tapi itu cuma kemasan. Di dalamnya ini penting yang menunjukkan komitmen kita itu selalu ada di sana. Di dalam ini, hmm. apakah kita lari daripada komitmen itu yang akan dilihat oleh keturunan kita itu sendiri di dalam hal ini? Suatu saat waktu kita berkata-kata demikian, apapun alasan, ini anak melihat, sulit banget. If we cannot commit to ourselves, we cannot expect somebody else to commit. Itu penting di dalam hal ini. Menghargai dan semuanya ini. Selama periode ini, mereka mengeksplorasi kemungkinan dan mulai membentuk identitas mereka sendiri. Berdasarkan hasil eksplorasi mereka. Kegagalan untuk membangun rasa identitas dalam masyarakat. Ya papa, mama, aku tidak tahu yang apa yang aku inginkan ketika aku dewasa. Nah ini dapat menyebabkan timbulnya role confusion ini tadi. Krisis identitas dapat muncul di dalam hal ini. Nah, mereka mencoba sesuatu yang lain di dalam hal ini. Pekerjaan apa ya? Serabutan. Pendidikan apa ya? Gonta ganti. Mungkin mencoba kelihatan politik supaya aku dapat kelihatan mengerti politik dan aku bisa diterima. Atau mungkin juga pergi ke pada hal, hal yang lain. Drug, alkohol. Karena itu bisa diterima dalam society yang sempit itu. Juga bagi orang tua yang menekan atau memaksa dalam hal tadi, penyanyi itu tadi. Untuk mendapatkan identitas, suara kamu bagus, kamu di dengan begini. Role kamu ini bagus, ya kan? Dipaksakan kendang itu dapat menyebabkan pemberontakan. Aku tidak mau lagi aku jenuh dan dapat membentuk uh, mem, uh, mem, uh, membentuk identitas negatif, memberontak dia saat. Kita sebut sebagai kenakalan remaja yang terbatas dan yang bersangkutan tidak pernah akan merasa bahagia. Aku dari dulu dipaksa nyanyi seperti begini. Tidak pernah bahagia dia karena itu keinginan orang tua bukan keinginan anak. Ya ini di dalam kelompok umur ini, ya kan? Contoh. Apa yang terjadi pada masa identity versus role confusion ini? Hmm. Apa sih yang terjadi? Itu penting. Sebentar ya, saya minum. Selama tahap identity versus role confusion ini, orang tua dan guru mungkin menghadapi remaja yang lebih mandiri. Hmm melihat perilaku mereka, mereka kadang-kadang kita merasa mereka terlalu menantang atau memberontak. Sebetulnya mereka mencoba ingin menunjukkan I'm somebody, ya kan? Mm. Artinya dia mulai mendorong batasan yang ada di dalam hal ini. Dia merasa sudah dewasa di dalam hal ini. Ya, jadi batasan yang diletakkan orang tua, diletakkan guru, kepala sekolah, aturan rumah sekolah, aturan gereja, dan sebagainya macam ini dicoba push away, didorong. Mm begitu. Seperti dengan sengaja melanggar jam curfew, jam malam yang tentukan. Unit dia umur 18 tahun misalnya. You need to be home by the latest jam 10 malam misalnya. Dia mulai melanggar ini. I come home whenever it fits me. Yang nggak bisa lah. Dia pulang jam 12. Where are you? I don't know. It's none of your business. Nggak bisa. Di dalam hal ini. Jadi ketentuan-ketentuan peraturan-peraturan rumah tangga itu harus ada. Kamu jam 9 harus masuk kamar dan tidur. Artinya jam 9 masuk kamar dan tidur. Nggak ada but if nggak ada. Itu peraturan. Kalau dia biasa menepati, uh, menghargai peraturan yang ditetapkan, keluar pun dia akan bisa taat dan sopan kepada peraturan dari company, peraturan daripada lalu lintas, dan sebagainya. Ya kan? Bayangin kalau orang tua masuk kepada jalur perboden. Anak bikin apa? It is okay to do that problem solvingnya apa? Goban deh, cepat ceng deh, ke 150 ribu, 100 ribu, solve the problem. Is it? No. You're teaching your kids something else. Ya kan? Bagaimana cara kita merubah ini? Ya, rubah diri Anda saat ini. Waktu mendengarkan ini. Don't do it again. Itu yang penting di dalam hal ini. Then you change. Say sorry to your kids because you did it in front of them. I'm not going to do this again ya kan. Seperti sengaja jam malam tadi kita katakan. Kalau gagal menyelesaikan masalah uh, pekerjaan sekolah, PR-nya atau tugas atau sengaja tidak memakai pakaian seragam di dalam hal ini. Ya kan? Atau memakai pakaian rok mini bagi wanita. Ya kan? Nah, ini kan sengaja melawan ketentuan-ketentuan sekolah, ketentuan-ketentuan orang tua di dalam hal ini. Ya kan? Mereka mulai menunjukkan ini, mereka nggak mau. Nah, by the way saya pernah ditanya oleh Orang-orang perempuan gitu. Pak Sarai, oke okay nggak? Aku pakai rok mini. Oh, oke okay. kalau kamu di rumah sih. Saya bilang, kamu kan sudah menikah ya sama suami kamu. ya nggak apa-apa lah. Nggak. Pergi ke gereja pakai rok mini. Oke. Okay. Oke okay banget. Yakin, Pastor, oke? Okay. Yeah. Iya. Jadi saya pakai rok mini ke gereja sama Pak Sarai, oke? Okay. Oke. Okay. Yakin, Pastor? Yakin. Asal di luarnya kamu pakai sarung. <laughs> Rok mininya kan pakai di luarnya sarung. Kamu pakai rok mini kan? Ya udah, luarnya sarungin aja. Ya kalau nggak ngapain kamu pakai rok mini, tapi pakai uh, saputangan, tangan, ditarik roknya nggak bakal turun itu rok. Ngapain? Terus ditutup-tutup tujuan kamu pakai rok mini supaya ditonton orang, let it be. Kalau nggak mau, jangan kerjakan. Kamu nggak konsekuen terhadap apa yang kamu kerjakan di dalam hal ini. Aduh, tuh mata cowok jelalatan ya. You caught that bukan cowoknya. You cause that to happen. Ya kan di dalam hal ini. Karena itu saya larang. Kalau ke gereja nggak bisa kalau nggak berpakaian sopan di dalam hal ini. Selama waktu ini orang tua dan guru mungkin merasa kurangnya kemampuan mereka untuk mengendalikan remaja dengan tingkah laku pola pemikiran mereka seperti itu. Perebutan kekuasaan terjadi karena mereka coba push away di dalam hal ini. Seorang remaja tanya berulang kali kepada papa mamanya, why, 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 why? mengapa, 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 Orang tua akhirnya bosan jawabnya apa? Karena Papa Mama bilang begitu. Hmm. <laughs> itu jawaban yang simpel. Because I say so. Itu sebabnya. Ya nggak bisa. Perkataan atau jawaban karena Papa Mama bilang begitu harus dibuang sejauh-jauhnya dibuang ke dalam tubir laut. Ya berikanlah jawaban yang akurat. Seperti dia tanya janda apa sih? Iya. <laughs> <Yeah. laughs> kenapa nggak dijawab? Why not? Dia mendengar itu di dalam Alkitab ya mesti dijawab. Perkataan itu ada untuk dijelaskan. Jangan memberikan keterangan yang yang nggak macam ah kamu nggak perlu tahu dah. Kalau nggak perlu tahu kenapa ada di dalam buku Alkitab? baik Why? Ya kita tidak mendidik anak dengan baik di dalam hal ini. Kalau anak itu mendapatkan perkataan dari orang lain, penjelasan, ya salah orang tua. Remaja mungkin pada saat-saat seperti itu menjadi lebih ingin tahu tentang dunia di sekitar mereka bertanya bagaimana mereka bisa menyesuaikan diri dengan dunia yang besar ini. Karya-karya apa, opsi-opsi apa yang ada. Bagaimana cara mencari teman hidup. Banyak kali kita katakan, ah belum waktu kamu di dalam hal ini. Kalau pertanyaan itu muncul, itu waktunya. Kalau nggak waktunya, nggak mungkin dia bertanya di dalam hal ini. Jangan sampai kita tidak memberikan jawaban yang akurat di dalam hal ini. Ya kan? Hasilnya adalah meningkatkan minat untuk bertanya kepada orang tua atau guru karena mereka merasa aman di dalam hal ini. Kita bisa bertanya tentang pilihan karier, opsi-opsinya, tentang mencari teman hidup, kita lihat dari tinjau dari sisi Alkitab, bagi kita orang Kristen, uh, dan sebagainya ini. Mereka akan terbuka dan berani bertanya. Tapi kalau kita halangi pertanyaan-pertanyaan ini, mereka nggak balik untuk bertanya kepada kita. Hmm. Mereka bertanya kepada orang lain. Kalau orang yang ditanya itu tidak akurat dalam memberikan jawaban, susah itu anak nanti. Apalagi kalau dia bertemu dengan sugar daddy. Be careful. Hmm. Jadi ada banyak perubahan yang terjadi uh, secara emosional dan mental di dalam hal ini tentang seorang remaja dalam tatap umur 12 sampai 18 tahun ini. Sulit bagi orang tua untuk menyelami atau mengikuti versi baru pemikiran anak-anak milenial ini. Tapi apakah kita harus berhenti uh, uh, sampai di sana? Ya, aku terlalu sulit untuk mengerti anak milenial. Karena ada buku-buku yang bisa kita baca pola berpikir anak milenial. Why not? as much as your children would like to know the answer, you need to show your curiosity to have to find the answer for them. That's your responsibility. Nggak tahu, cari jawaban yang benar dari buku-buku yang akurat. Nah, pencapaian untuk tahap ini. Jadi tahap apa tadi? Tahap yang kelima, identity versus role confusion ini adalah orang tua atau guru dapat menggunakan informasi yang baik, yang akurat, yang jelas, Bukan bertele-tele dalam membantu seorang remaja menghadapi transisi yang ada menjelang usia dewasa di dalam hal ini. Kalau tidak, dia akan timbul role confusion, kebingungan peran. Aku wanita atau enggak wanita ya? Kalau wanita kok jadinya seperti gini ya? Ya kan? Itu penting sekali di dalam hal ini. Dan membantu mereka dalam mencari cara untuk mengukir dan menciptakan identitas dan harga diri mereka tanpa merendahkan uh, harga diri mereka di dalam hal ini. Ya kan? Kamu kok ke, ke laki-laki-lakian sih? Kamu pada cewek. Ya nggak perlu ngomong seperti demikian, tapi dengan memberikan contoh yang baik di dalam hal ini. Ya kan? Pola duduk, tata cara kesopanan dan sebagainya. Ini diajarkan oleh ibunya. Ya. Kegagalan untuk membangun rasa identitas dalam masyarakat. I don't know what I want to uh, later on. Aku mau jadi apa? Jadi dokter, jadi lawyer, mami bilang aku mesti jadi jadi uh, teknisi. Tapi aku suka menjadi dentist. Ya udah, jadi dentist. Ah, kalau enggak, dapat menimbulkan kebingungan dalam berperan di dalam masyarakat. How do I fit in? I don't know. I just heard that I need to become this. Somebody has told me. Is it your will? No, why don't you pursue the thing that you really like, like the thing that you really love, love di dalam ini. Nah, kebingungan, kebingungan dalam berperan ini dapat menyebabkan uh, individu menjadi tidak yakin tentang dirinya sendiri. Atau bagaimana mereka menempatkan diri mereka di dalam masyarakat? Mereka nggak tahu. Nah, sementara orang tua yang menghadapi hal ini, percayalah, ini akan berlalu suatu saat. Isilah dengan pengetahuan pada saat-saat seperti yang demikian, supaya kita bisa mempersiapkan diri kita untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang bisa timbul uh, uh, di belakang hari. gitu Dan kita musim punya tool yang cukup di dalam hal ini. Sebagai seorang dokter, misalnya, saya mengalami pertanyaan. Anak saya sudah umur 25 tahun ini, enggak ada mensnya, bagaimana Pak Dokter? Pertanyaan saya, selama ini pernah mengalami mens atau tidak? Kalau pernah, apa yang terjadi dalam kehidupannya? Umat 25 tahun, apakah dia lagi hamil? Kalau dia bilang tidak pernah mengalami mens, apa yang terjadi dengan anak ini? Lengkap enggak organ-organ tubuhnya yang dibutuhkan oleh seorang wanita? Harus kita periksa pernah terjadi dia wujudnya wanita, kromosomnya XY laki-laki. Nah ini penjelasan begini orang tua harus bekerja sama dengan tenaga ahli. Dia nggak bisa menjawab, tapi dia mencari jalan keluar untuk menjelaskan sesuatu yang dia lihat di mana anak berkomunikasi dengan dia. Coba kalau diam, ya aku nggak tahu. Apakah itu jawaban? Aku nggak tahu sebagai mami. Karena ada tenaga ahli di luar yang bisa menjelaskan hal-hal seperti begini. Belajarlah sensitif untuk mendengarkan apa yang disampaikan anak, dan kita bereaksi memberikan respon terhadap apa yang ditanyakan anak dengan jawaban yang akurat. Kalau kita nggak bisa, tanyakanlah kepada tenaga ahli. Aku nggak main, siapa yang ahli dalam ini? Dokter tanyakan, bawakan ke dokter kebidanan, bawakan dokter mana, untuk menanyakan pertanyaan-pertanyaan sederhana seperti itu. Saya encourage para orang tua untuk tidak terburu-buru mengatakan karena papa bilang begitu, karena mama bilang begitu. Carilah jawaban yang uh, yang akurat sampai kelah dengan kasih di dalam hal ini. Kira-kira begitu. Oke, okay, Pastor Harry. thank you buat penjelasannya. Ini usia remaja seru ya, Pastor Harry, ya. Ini yep. usia SMA, eh, SMA nih, kalau di Indonesia. Uh, ada satu ibu yang bertanya, bilang begini, Pastor, level ini made me confusing. Gitu ya, bikin bingung nih. I'm afraid I cannot raise my child on its best as well. ya yeah, dia takut uh, dia nggak bisa membesarkan anaknya dengan baik, especially in this level that my child never see my husband's figure. Jadi terutama karena di level ini uh, anaknya nggak pernah melihat figur dari suaminya gitu ya, ayah nanti ya. Is there is there a way for a bad sign in psychosocial? A bad, a bad what? But uh, is is there a way, a way, ada, apakah ada jalan for a bad sign, bad sign, uh, uh, tanda yang buruk, bad sign in psychosocial? Saya nggak ngerti itu pertanyaan gitu, hmm, is there a way? Bahasa Inggrisnya nggak akurat ini, maaf, uh, there a way. Saya nggak mengerti, coba bahasa Indonesia-nya apa, saya akan bisa lebih mengerti barangkali, kalau kasih bahasa Inggris yang akurat, saya bisa mengerti. Di dalam hal ini, kalau seorang anak tidak mengalami figur ayah, di dalam hal ini itu kita sebut sebagai absentee father. Hmm. Bapak bisa ada di rumah, tapi tidak berfungsi. Tidak mesti terjadi perceraian, tidak mesti terjadi bapak meninggal, bisa ada, tapi tidak berfungsi, sama ada absentee father di dalam hal ini. Tidak ada kehadiran seorang figur itu. Dia tidak berfungsi di dalam rumah tangga sebagai imam. Dia tidak berfungsi di rumah tangga sebagai ayah, sebagai seorang laki-laki yang bertanggung jawab. Misalnya, kejadian seorang istri lagi hamil gede. Hamil ketiga, anak dua. Ada barang tentengan dari supermarket. Suami ngomel-ngomel jerit-jerit. Cepatan kerja tuh gue udah lapar. Gendong anak dua mesti angkat barang dari supermarket. Ini figur bapak di mana ini? Hmm. Why don't you do your part di dalam hal ini? Istri lagi hamil anak ketiga. Why don't you carry the two children? Dia sudah carry dengan kehamilan yang besar dan kemudian bereskan itu barang-barang dari supermarket. Why not? Are you playing what boss at home? Nah, ini penting kita mesti mengerti di dalam hal ini, hmm. ya kan? Di dalam ini kalau figur bapak ini tidak bisa ditonjolkan, cobalah berbicara. Dengan suami itu, supaya dia dapat mengambil bagiannya, memberikan kontribusinya sebagai seorang ayah. Layaknya seorang ayah, bermain dengan anak, berbicara dengan anak, di dalam hal ini memberi petunjuk kepada anak. Di dalam hal ini, setiap orang menikah pasti sadar bahwa dia akan menjadi seorang ibu atau menjadi seorang ayah. Eventually, saya bilang, "eventually, ya, kalau dia menjadi seorang ayah, sudah barang tentu sejak sebelum menikah, dia sudah memikirkan." I would like to become a good father. What is good father in your eyes? Kalau dia mendapatkan, dia berasal daripada broken family, good father itu adalah memukul misalnya. That is wrong. Ini yang mesti dirubah. Pergilah ke marriage counselor. Atau sebelum menikah itu, ketemulah dengan pendeta yang mengerti counseling di dalam hal ini. Sehingga dapat memberikan pengarahan secara terbuka juga di dalam hal ini tentang segala sesuatu related kepada suami istri ini tadi. Penting banget. Karena kalau anak kehilangan seorang figur, bapaknya akan berdampak sangat negatif di dalam kehidupan itu. Rasa percaya dirinya sebagai laki-laki juga tidak ada. Dia, banyak hal yang tidak bisa dia kerjakan, termasuk mengambil keputusan. Lihat Yesus dua kali. Satu di sungai Yordan. This is my beloved son in whom I'm well pleased. Belum pelayanan. Dan di Mount of Transfiguration, this is my beloved son in whom I'm well pleased. Hear him. Sesudah pelayanan. Ditambahkan dengan perkataan, hear him. Di sana ada Elia, ada Musa di dalam penglihatan itu. Dia above Elia, above prophet, above Moses, above the law. Di dalam hal ini. Dia perfect maksudnya di dalam itu. Ada sesuatu yang dibanggakan yang Bapak Surgawi sebagai figur Bapak ini ingin mendemonstrasikan supaya semua orang mengetahui. Apakah kita juga memberi hal seperti itu kepada anak-anak kita, memuji anak kita supaya didengar orang lain tanpa melebih-lebihi. Yang lalu kita berbicara tentang melebih-lebihi. Kamu hebat, padahal nggak lakukan apa-apa. Anak akan bertanya, why did you say that? You embarrass me. Penting di dalam hal ini. Sehingga dalam proporsi, proporsi yang benar, kita melakukan hal itu, munculkan karakter Bapak itu. Semua, akan can guarantee you, Ibu. It is going to be well. It is going to be okay. Ya, nggak usah, nggak usah ditakutkan semua di dalam hal ini. Berjalan aja sesuai dengan norma-norma yang sudah di, kita ajarkan di sini. Ya, berbicara dengan suami tersebut, Ajak terlibat di dalam uh, kehidupan rumah tangga, terlibat di dalam uh, fungsi seorang ayah. Jangan sampai terjadi dysfunctional family. Kira-kira terjawab, ibu? Oke, okay, tadi. Ya? Hmm. Tadi dijelaskan bahwa maksudnya ini, Prestari. Uh, maksudnya apakah akan jadi tanda yang buruk untuk perkembangan psikososialnya? Oke, okay, udah, udah dijawab tadi ya, Prestari ya, tadi ya hmm. sudah dijawab dalam hal figur ayah suami saya tidak bisa show him as well as a role model jadi kayak suaminya nggak bisa uh, menjadi contoh ya role model kalau suami diminta untuk kasih figur ayah dia cuma bilang yang didik anak cuma ibu aja ayah cari uang ibu didik anak itu tadi Pak uh, sudah jawab juga ya sebetulnya ya pas hari bahwa harus melibatkan ayah ya tapi bagaimana Pak kalau Ternyata suami tidak mau tetap tidak mau gitu. Uh, apakah lebih baik ibu jadi merangkap perannya atau perlu ada pengganti gitu misalkan ada figur omnya atau siapanya mas ini Itu bisa mas ya masukin. Tapi bisa terjadi konflik of interest nanti. Oke. Okay. Kecemburuan Seperti terjadi. Apa... Kecemburuan hmm, terjadi okay. seakan-akan bapaknya ini akan ditolak sama ni anak. Karena nggak berfungsi, dia akan hmm, melakukan okay. dirinya kepada orang lain. Terjadi konflik okay. of interest, akan terjadi kecemburuan. Kok gua nggak disayang ini anak gua? Apa-apaan ini? Hmm. Padahal dia yang membuat kesalahan seperti ini. Kalau ibu aja di sana ini nggak bisa di dalam hal ini dia merangkap male hmm, and female, nggak okay. bisa. Tuhan yang bisa male and female. Oke. Okay. Ya, ibu nggak bisa di dalam hal ini. Ini akan terjadi role confusion di dalam diri anak ini. Be careful. Hmm. Kalau ini terjadi seperti begini apalagi ada tindakan kekerasan on top of that ada tindakan kekerasan, kekeras, ke, ke, kekasaran dan semuanya, anak confused bisa menjadi kecenderungan mengarah kepada pergaulan sejenis. Be careful. Hmm. Wow, 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 wow. Saya nggak enggak, Iya, saat... saya nggak ya, enggak, enggak masuk ranah itulah. Karena hmm. <laughs> ya saya cuma sekadar kulit luarnya aja saya kasih tahu. Oke, okay, tapi menarik Pak Sari. tadi Pak Sari sempat menyinggung soal uh, anak itu orientasi seksualnya bisa menyimpang gitu ya. Saya rasa gini, memang di usia-usia ini, usia 12-18 tahun, saya pernah mendengar beberapa orang tua itu yang mulai khawatir gitu. Mereka mulai, -mulai bilang, aduh ini anak udah mulai remaja nih, ya, udah mulai kelihatan tingkahnya yang tadi Pak Sari juga bilang ya, bahwa secara seksual, secara gender tuh dia sudah mulai mengekspresikan jati diri Pak Sari ya nah beberapa orang mulai bilang gitu saya kok takut ya anak saya takutnya nanti jadi gay, lesbian dan sebagainya ini comment nggak ya Pak Hari tentang hal ini buat orang buat orang tua yang worry about hal, hal seperti Don't ini. worry, don't worry as long as you walk through the guidelines di dalam hal ini mm -hmm. di dalam hal ini ya artinya keluarga itu tidak dysfunctional di dalam hal ini misalnya uh, seorang ibu super duper dominan banget My way or highway. Ikutin gue, kalau enggak ya seperti begitu. Banyak terjadi pada borderline di dalam hal ini, sehingga kebohongan muncul, ya kan, untuk menyelamatkan diri. Nah kalau ayah tidak bisa mengimbangi hal-hal seperti begini, role confusion ini terjadi yang kita bicarakan tadi, anak itu nggak tahu ya who am I? I don't know. Ini aku lihat. Aku seorang perempuan. Aku mendapin gini. Kalau aku menikah, aku harus seperti begini. Dan in order for me to protect my dad, gitu loh, terhadap perempuan ini, I need to become a man. Walaupun dia perempuan. Dia lebih cenderung kepada wanita itu. Untuk melindungi laki-laki di dalam hal ini. Dia munculkan karakter seperti begitu. Dangerous loh. Jadi kalau orang bilang ini uh, keturunan keturunan dari mana Tuhan menciptakan Adam dan Hawa? Adam and Eve, not Adam and Steve. No. Di dalam hal ini, jelas di dalam hal ini. Juga di dalam kitab Yeremia, belum pernah aku lihat kata Alkitab seorang laki-laki mengandung, hamil. Come on. Di dalam hal ini. Jadi ini adalah perjalanan psikologi yang terjadi perubahan di dalam kehidupan anak, bukan disebabkan karena uh, 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 keturunan Nggak ada keturunan papa mamanya uh, straight kok. Di dalam hal ini. Coba aja periksa genetiknya. XY. Yang satu lagi XX. Bagaimana bisa melawan ketentuan biologis yang ada yang sudah ada sejak dunia dijadikan. No way. Di dalam hal ini. You can argue me. Whatever it is. It is what it is. Saya sekolah kedokteran puji Tuhan. Jadi saya mengerti tentang hal ini. Saya juga sekolah psikologi. Saya juga mengerti tentang ini. Saya juga sekolah alkitab by the way. So if you ask me, if you ask me uh, apa yang memungkinkan saya bicara begini? Saya MD, medical doctor saya Saya di doctor of psychology. Saya juga bachelor dalam bidang teologi. So bukan artinya saya membanggakan diri dalam hal ini atau menjadi sombong. Bukan. Tapi saya menunjukkan kredibilitas saya untuk mengizinkan saya menjawab pertanyaan Pastor Ferry tadi. Semoga bisa dapat diterima. Thank you, Pastor Ferry. Pastor Ferry uh, tadi yang bertanya itu tentang figur. Ayah tadi adalah Ibu Susan. Oke. Okay. Oke, okay, itu aja menambahkan uh, apa yang uh, ini tadi. Oke. Okay. Pak Seri, terasa kita udah hampir 2 jam Pak ini. Tinggal tiga menit lagi. <tuh> Tapi ada satu hal yang menarik nih Pak Yang saya ingin tanya. Mungkin pertanyaan ini bisa mewakili juga pemikiran uh, orang tua yang punya anak remaja. Uh, eh, tunggu Pak Ini kayaknya ada lanjut nih. Ibu Susan ada melanjutkan. Uh, dia katakan... Jadi artinya kalau tidak ada figur ayah anak-anak saya pasti fail ya pastor. Suami saya nggak bisa diajak kompromi masalah didikan anak. Fail. Apakah apa? I, pas, pas, say pas, apakah, I yeah. didn't say that. I didn't say okay. that. Di dalam hal ini. Bukan bukan fail ya? Okay. Bukan. Masih ada jalan lain di dalam hal hmm. ini untuk mengimbangi hal-hal seperti begini. Kalau suami fail di dalam hal ini untuk, me, untuk menggenapi tugas role-nya sebagai seorang ayah, he failed to become a father to your children or hmm. to his children di dalam he failed to present himself as a father, he didn't do it. Oke, okay? hmm. tapi kalau dari pihak susan yang melakukan tindakan kekerasan kepada anak, saya katakan kalau tindakan kekerasan dalam bentuk punishment bukan konsekuensi ya cara berbicara corporal punishment corporal punishment apa uh, bahasa ini uh, uh, Bukul, buku corporal hmm. tubuh menyiksa harming hmm. your children anak itu akan bertumbuh gede sebagai aku orang tidak berguna dan dia mulai melakukan sesuatu tindakan perlawanan untuk memberi perlindungan kepada dirinya jadilah mereka anak yang bandel di dalam hal ini dangerous So kita mesti mengerti cara menempatkan diri. Kalau itu nggak bisa gini, how do I play my role being a mother di dalam hal ini? Single mom di dalam hal ini boleh dikatakan quote unquote absentee father, ya kan? Dengan memberikan kasih sayang, tapi pada waktu yang sama kalau bersaudara begitu, anak yang gede yang mesti dididik, tapi di dalam hal ini Susan sudah memberi perkataan, yang gede ini sikapnya seperti demikian. Artinya, Anda sekarang kalau anak-anak umur 8 tahun, anda punya 10 tahun untuk memperbaiki ini. Kira-kira sampai umur 18 tahun. You still can work it out by changing yourself. Remember, I said, nothing changes if nothing changes. If you interested in making changes, start with yourself. Di dalam hal ini. Nggak ada calon lain, nggak ada pilihan lain. Di dalam hal ini. Kira-kira terjawab, Ibu Susan? Wow. Wow, 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 luar biasa Mas Heri. Saya percaya memang kalau salah satu figur orang tua tidak berfungsi, tantangannya jadi lebih besar ya Mas Heri ya. Tapi belum gagal gitu ya. Kegagalan itu belum ditentukan di situ asal kita tidak menyerah dan saya pikir juga Ibu San juga bisa berdoa buat suaminya gitu ya. Seiring terus mengusahakan yang terbaik buat anak-anak, kita percaya bahwa dalam keadaan yang mungkin tidak ideal sekalipun Allah bisa bekerja Tuhan bisa bekerja untuk membawa Betul. pemulihan dan membangun anak-anak kita justru harus semakin membawa anak-anak kita mengenal Tuhan ya Mas Hary ya sehingga anak-anak bisa bertemu dengan baik ya satu hal yang saya ingin nasihati adalah perlakukanlah anak Anda nomor satu nomor dua nomor tiga tadi saya mengerti ada tiga anak dengan bijaksana dengan eh, apa tuh namanya dengan fair di dalam hal ini Jangan memilih kasih sayang, ada favoritism di dalam hal ini. Kalau favoritism kita tunjukkan di dalam Alkitab pun, ditunjukkan akan terjadi perkelahian. Hmm. Kita lihat Esau. Yakub. Mamanya sayang Yakub. Esau dibiarkan gitu. Favoritism hmm. ini menyebabkan separation, perpisahan. Separate mereka di dalam hal ini. Dalam ideologi mereka, Bahwa mami lebih pro ke sini. Ini bukti yang aku terima dengan mata jelas. Kalau sama-sama membuat kesalahan, yang satu oke, okay, yang lain nggak oke. Okay. Why? One house, one rule. Kalau sama-sama membuat kesalahan, yang gede dihukum, yang kecil pun mesti dihukum di dalam hal ini. Konsekuensi maksud saya, ya kan? Tidak boleh yang gede diberikan kamu yang paling tua yang nggak bisa melakukan kesalahan sama di mata hukum sama. Bukan karena kamu anak jenderal lantas perlakuannya beda nggak bisa anak presiden pun tidak bebas daripada hukum yang berlaku tetap berjalan di Amerika juga sama di dalam alih, di depan mata Tuhan pun sama kita harus menjalankan hal yang sama di dalam hal ini pada melakukan kesalahan yang sama hukumannya sama di dalam ini. one house one rule jadi perlakukanlah anak-anak dengan bijaksana sama rata sama adil tanpa favoritism nggak bisa anak kecil dilakukan gini anak gede dibikin ini, anak tengah anjir anak sandwich anak terjepit anak terjepit bermasalah biasanya dan menjadi anak mm. sandwich, mm. ke atas mesti mengalah, ke bawah mesti mengalah. Wah wow, repot sekali menjadi anak tengah. Dan mm. orang tua sering berkata kalah sama koko kamu ngalah sama cici kamu sama adik dia kecil, it doesn't matter, rule is rule di dalam hal ini. Mm. Berikan pengertian di dalam hal ini. Jangan sampai kalau adik Numpahkan air gak apa-apa, koko numpahkan air gak apa-apa, anak tengah dimarahin. Not fair. Mm. Uh. Ya 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 ya. Oke, Ibu Susan bilang, Oke, okay, I will make it happen, Pastor. Wow, good job. Ini benar. Yep. Bahasanya tidak lagi I try, I try, I will try, tapi I make it happen. I will make I it not, happen. Ya, yeah, I will. Saya nggak pernah accept. I try, Pastor. no I don't want you to try. I want you to make it happen. <laughs> yes, wow, keren besar ya. <laughs> yep sudah sering saya bicara sama dia seperti itu. No. I try, Pastor. No. If you try, you don't do it. If you say, I make it happen, meaning you are persistent and consistent with what you say. You make it happen. That's a promise. That's a commitment. I try, Wah. no commitment. Oke, yep. oke. Okay, okay. Wow. Terima kasih, Mas Heri. Sudah dua jam kita belajar. Dapat dua tahapan hari ini, puji Tuhan. Tahap empat dan tahap lima, kita masih punya tiga tahapan lagi. Ada banyak hal yang juga saya... Catat dan pelajari dari Pastor Heri Dan saya juga percaya teman-teman yang mengikuti IG Live kita juga Pasti sangat terberkati Terima kasih banyak buat semua yang sudah uh, komen di kolom komentar Yang sudah bertanya uh, Seperti yang kita tahu nggak mudah juga ya Pastor Heri bertanya Apalagi seperti tadi Ibu Susan gitu Share tentang uh, kondisi keluarganya Tetapi kita percaya ada orang yang sungguh-sungguh memang ingin pulih Ingin berubah gitu Dan punya keberanian untuk bertanya Dan saya kita juga percaya Jawaban-jawaban yang diberikan Pembahasan yang diberikan Seperti pertanyaan tersebut Juga bisa memberkati orang lain Bisa memberkati Sangat. banyak orang terima, uh, terima kasih sekali Buat keberaniannya Terima kasih buat Keren dan hatinya Untuk bisa, uh, mau belajar Dan mengikuti IG live kita Dan mau bertanya Kita akan Berjumpa lagi Berarti kira-kira minggu depan Ya Pak Seri ya Betul Untuk melanjutkan uh, Yang tahapan yang Ke 6 Ke 7 Kalau bisa juga yang ke 8 Begitu tentunya Dan berharap Uh, kita semua bisa belajar banyak hal dari ini semua Dan yang belum mengikuti, yang ketinggalan, bisa ikutin rekamannya di IGTV saya di, uh, ada, ada dua episode sebelum ini gitu ya, yang minggu lalu dan dua minggu yang lalu Itu tahapan 1-2 dan 3 Supaya tidak tertinggal uh, Dengan apa yang jadi pembahasan kita Tentang perkembangan psikososial menurut Eric Erikson. Itu saja Pastor Heri. Mari kita tutup Baik. dalam doa. Oke, mungkin Pastor Heri bisa. Minggu depan. Saya harap minggu depan bisa kita selesaikan nggak terlalu banyak lagi, apalagi sudah mencapai usia 65, apalagi yang mau dibicarakan. <tuk> 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 <Sama -anya. tuk> saya rasa kita bisa selesaikan minggu depan, but yet kehendak Tuhan yang jadi di dalam hal ini. Kalau pertanyaannya Aum. misalnya Aum. banyak sekali begitu ya pertanyaannya, yang menyebabkan banyak waktu yang mesti kita pakai untuk menjawab pertanyaan that will be fine ya we we find another time otherwise goalnya seperti gitu let's see kita tutup dalam doa okay. ya siap itu seri. itu tadi ada bapak komandan juga di dalam ini dari Hartono ya <laughs> pak komandan bapak Komandan, siap, pak komandan. <laughs> yuk kita doa Maha besar engkau Tuhan, maha pemurah, maha pengasih, maha penyayang, besar kasih setiamu di dalam kehidupan kami. Dan yes. itulah kami berserah dan terima kasih untuk guidance pada malam hari ini, untuk hikmat marifat yang kau berikan, terima kasih untuk pengajaran dan pencerahan yang telah disampaikan. Dan biarlah setiap telinga yang mendengar dapat belajar dan ini dapat kami berikan kepada anak-anak kami. Terima kasih Tuhan Yesus dan sementara mereka bertumbuh kami pun bertumbuh bersama dengan mereka karena tidak ada satu orang tua pun yang sempurna Biarlah kami mau merendahkan diri kami juga melihat ke dalam dan mengadakan perubahan-perubahan di dalam kehidupan kami terima kasih Tuhan kami percaya saat kami berdoa surga terbuka mendengar menjawab doa doa kami ini Tuhan berkati juga persahabatan kami uh, uh, dengan Pastor Ferry dan keluarga ada Artono di sana berkati kami Tuhan Yesus berkati kami Tuhan dan lepaskan kami dan seluruh jemaat dan otak keluarga kami daripada tular menular penyakit virus corona, penyakit virus apapun, bakteri apapun, penyakit menular apapun, bebaskan kami. Memberkati seluruh jemaat yang ada dengan damai sejahteramu. Memberkati mereka dengan sukacita, sehingga mereka boleh menjadi kepala dan bukan ekor, naik dan tidak pernah turun. Diberkati mereka dalam segala usaha mereka, rumah tangga mereka, sehingga apa yang mereka kerjakan boleh membawa kebesaran, kemuliaan, dan kepujian bagi nama Bapa. Terpuji engkau, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin, amin, amin. Terima kasih buat semuanya. Terima kasih juga buat Pastor Harry. Kita ketemu lagi minggu depan. Tuhan memberkati. Luar biasa. <laughs> Oke, okay. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu minggu depan. Kapan-kapan kita ngobrol Pastor Ferry. Oke, okay, Pastor Harry. Mari kita teleponan yeah. lagi ya, Pastor. Iya. Ya, yeah. bye. Bye. Silakan, Pak.